at life. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. E, malam ini kita akan mengenang Mbak Wikan. Ini e, sebuah e, apa ya malam kenangan yang cukup personal, walaupun saya tidak e, sering ketemu. Justru karena itu jadi istimewa karena e, sebetulnya kalau saya pribadi itu ya dengan Mbak Wikan ini e, adalah e, penulis e, tiga yang saya pegang ini yang akan dibicarakan ada tiga buku nih tapi juga tidak menutup bukunya yang lain uh, gadis kecil uh, penjaga bintang dan ada uh, melangkah dengan Bismillah dan juga ada Ahmad dan domba kecilnya Ahmad dan domba kecilnya ini uh, tiga dari sekian karya Mbak Wikan sebagai penulis buku anak dan uh, kenangan saya itu mungkin uh, seringkali adalah uh, anekdotal gitu ya bersama Beliau, karena ternyata kami itu waktu saya uh, masih berkantor pabrik kultur, itu uh, apa, organisasi saya itu berkantor di uh, Ben Hill. Itu sebenarnya persis sebelahan dengan kantornya uh, Mbak Wikan. Cuma saya itu uh, entah kenapa jarang main ke sebelah, padahal itu kan Yayasan Lontar ya. Jadi bahkan untuk melihat-lihat buku, biasanya kan tinggal main saja gitu ya. Entah kenapa waktu itu jarang sekali, tapi kalau ketemu, sekalinya ketemu di Frankfurt Book Fair, di London Book, di London Book Fair gitu. Jadi kami sampai bercanda ini kita tetangga ya, ap macam apa ini ketemunya kok kalau di luar negeri saja gitu ya. Dan uh, Bawikan kadang gitu ya kapan-kapan kalau ada apa pameran atau festival buku di Kutub, jangan-jangan kita malah ketemu di situ gitu kan? Nah, uh, Bawikan ini orang yang juga uh, beberapa kali dalam interaksi maupun saya dengar dengan uh, dari dari teman-teman cerita gitu ya adalah seorang pekerja literasi yang telaten, tekun. Bukan hanya kerja saja di yayasan lontar atau di tempat-tempat lain atau dia menjadi editor atau penulis, tapi dia juga adalah orang yang sangat dedikatif, sangat mengabdikan waktunya untuk apa ya memfasilitasi teman-teman penulis maupun pekerja literasi gitu ya baik di dalam maupun dalam acara-acara di luar gitu tentu di sini ada banyak rekan rekannya salah satunya uh, ilustrator bukunya uh, Evelyn Gozali juga uh, ya sama dedikatifnya dan uh, tahu ceritanya lebih dalam tapi ini uh, saya kira uh, juga uh, akan menjadi bukan hanya malam kenangan uh, tapi juga merayakan merayakan kekaryaan uh, Mbak Wikan dan saya kira uh, Uh, saya harus mengucapkan uh, terima kasih pada sahabat seni nusantara karena menginisiasi acara ini. Uh, lalu juga ada uh, beberapa dari penerbit Alif uh, Republika uh, yang sudah uh, memfasilitasi acara ini. Juga ada dari Tacita dan dari uh, apa IBWC ah, lupa saya singkatannya. Uh, apa namanya? Uh, semacam asosiasi buat ini ya buat uh, penulis cerita dan ilustrator cerita anak ya dari SCBWI sorry SCBWI. Nah uh, baik teman-teman sekalian uh, kita akan uh, masuk ke acara ini dan uh, saya kira langkah baiknya kalau kita uh, memulai acara ini uh, pertama dengan semacam doa doa hening sejenak. Untuk Mbak Wikan kita kirim al-fatihah atau uh, apapun uh, sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi juga seiring dengan itu karena konteksnya adalah Mbak Wikan adalah sa salah satu yang gugur karena COVID-19. Uh, beberapa di sini ada yang menyintas juga, uh, termasuk uh, Mbak Praba ya adiknya uh, Mbak Wikan. Uh, kita juga mendoakan bagi kawan-kawan uh, yang sedang berjuang, masih berjuang, dan juga yang sedang kehilangan atau telah kehilangan kita heningkan cipta, kita heningkan diri kita sejenak, dan kita kirim doa kepada semesta, kepada kawan-kawan. Heningkan cipta mulai. Ya, terima kasih, dan saya kira kita segera ke Mbak Praba ya Mbak Praba ini adik kandung dari Mbak Wikan Dan mungkin bisa memberikan pesan kepada kita Dan juga mungkin cerita juga Silahkan Mbak Praba Baik, terima kasih waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mbak Deda, Mbak Evelyn Mbak Feby, Mas Hikmat, Mbak Hana, Mbak Indah, dan lainnya. Um, Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Republika, Mbak Evelyn, Sahabat Seni Nusantara, SCPWI yang sudah menyelenggarakan acara ini. Perkenalkan, nama saya Prabastia Tia Ubayanti, adik dari Mbak Wikan Satriati. Kami empat bersaudara, perempuan semua, dan Mbak Wikan, anak tertua. Jadi, pas kakak saya di sini, saya mau menyampaikan tentang Mbak Wikan di masa kecilnya. Mbak Wikan sendiri seorang anak yang suka membaca waktu kecil, termasuk anak yang kutu buku. Jadi kalau apa membaca bisa lupa waktu sampai tidak keluar kamar karena asik membaca. Dan di kamarnya juga ada semacam perpustakaan kecil berisi majalah-majalah anak, koran, juga ada buku-buku cerita, disusun rapi, sama Mbak Wikan, bahkan tata letaknya pun diurutin sama Mbak Wikan. Jika kami adik-adiknya membaca dan tanpa sengaja memasukkan tidak pas di tempatnya, pasti akan ditegur sama Mbak Wikan. Beda satu naruh aja dia udah tahu kalau ada perbedaan saking cintanya dengan buku sampai segitunya Mbak Wikan itu. Untuk... Kebiasaan kami setiap sore hari di mengikuti TPA di masjid kampung, uh, di mana tuh, Mbak, di Magelang, karena asli hmm. kami dari Magelang. Hmm. Uh, kalau menunggu ustadz datang atau menunggu giliran mengaji, biasanya anak berlari-lari, berlari-lari, gaduh di masjid. Nah, Mbak Witan ini mengajak teman dan adik-adik itu, adik-adik seumuran saya gitu, untuk duduk dan mencoba untuk biar tidak ramai di masjid. Nah, dia punya ide untuk bercerita atau mendongengin, mendongeng di depan anak-anak yang awalnya mungkin hanya beberapa anak lama-lama makin tertarik makin banyak anak yang mengikuti bahkan uh, sampai tertegun uh, <laughs> mendengarnya itu sampai sungguh-sungguh diam terpaku itu uh, wow. ada juga yang mengikuti gerakan karena ceritanya itu ekspresif sekali <laughs> jadi ada yang ngikutin gerakan kalau tertawa lucu pernah suatu ketika karena setiap harinya juga seperti itu ceritanya belum selesai sudah keburu pada pulang keesokan harinya teman, uh, teman teman menunggu kedatangan Mbak Wikan mana Mbak Wikan ini ceritanya kemarin belum selesai kayak gitu jadi pada suka diceritain sama Mbak Wikan dan Mbak Wikan suka bercerita tentang tokoh-tokoh imajinasi imajinasinya dan ceritanya itu kadang ada yang bersambung juga jadi ini dilanjutkan besok dilanjutkan besok Uh, Mbak Wikan juga menginjak remaja juga sering mengikuti kajian-kajian keagamaan walaupun di sekolah negeri uh, mengikuti kajian dari luar sekolah dari itu dan menginjak uh, mau memasuki kuliah uh, orang tua kami memberi kebebasan mau ini program studi mana yang dipilih Mbak Wikan sendiri memilih program Asia Barat, Fakultas Sastra di UGM, hmm. dan kos di Jogja karena rumah kami magang. Hmm. Kebiasaan dan hobi cerita dan mendongeng itu juga dilakukan di Jogja, jadi anak-anak kos di sekitar kos itu pada minta diajarin PR awalnya tapi sambil diceritain lama-lama mereka jadi tertarik malah minta izin orang tuanya untuk belajar ke tempat Mbak Wikan karena selain diajarin PR, diajarin mengaji, juga didongengin waktu itu anak-anak sekitar pos juga seperti itu. Dan itu juga waktu sudah di Jakarta, di Depok, itu juga seperti itu anak-anak yang di sekitar pos juga seperti itu didongengi dan bercerita jadi kayak memang sudah suka mendongeng Mbak Wika itu sudah mendarah dagingnya ya, sudah mendarah daging memang Mbak Wika suka dengan anak-anak jadi sama ponakan sama saudara sepupu itu dia ya, banyak anak-anak juga banyak yang akrab sama anak-anak terkait dengan kecintaan dengan dunia anak-anak dan dunia sastra untuk tesis ajuanya dia juga mengatema tema yang sama hmm. dan kemarin wisuda pada bulan februari uh, bulan februari kemarin uh, sempat bercerita kalau pengen mau melanjutkan s 3 tentang sastra anak apa ya sastra anak cuma uh, Allah mungkin punya rencana lain dan Allah sayang sama Mbak Wika jadi dia berpulang pada 25 April 2021 kemarin. Uh, kami adik-adik Mbak Wika uh, sangat bahagia, teman-teman sudah mengapresiasi karya-karya Mbak Wika sampai terselenggaranya acara ini, uh, saya yakin Mbak Wikan di sana pasti juga tersenyum bahagia melihat acara ini. Semoga karya Mbak Wikan bisa terus mungkin menginspirasi, memberi manfaat uh, atau pesan-pesan yang di dalamnya bisa disampaikan. Disam uh, yeah. Terima kasih banyak. Uh, saya tidak kuatnya. <laughs> Terima kasih ya, banyak. Maaf, raba. Yeah. semuanya, atas semuanya. Mohon maaf atas tutur uh, kata atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, aspek. Uh, Kehidupan Mbak Wikan tentu kawan-kawan banyak mengenang dan Mbak Praba juga dengan adik-adik yang lain juga banyak cerita. Jadi eh, jangan kemana-mana dulu ya Mbak ya, masih banyak cerita dan eh, aduh saya juga tercekat ini <laughs> apa namanya kalau ingat Mbak Wikan ini dan rasanya nggak percaya dan mengetahui bahwa Mbak Wikan eh, sebetulnya masih berniat untuk mendalami saya kira itu jadi pesan buat kita ya. Uh, antara lain dengan Sembangsi acara kecil kita ini, kita membicarakan serba-serbi cerita anak dan bagaimana itu kita kita lihat pada karya Mbak Wikan. Ini ada dari eh, uh, Mardiasi di Youtube ya. Assalamualaikum. Eh, uh, apa Ini MGL itu maksudnya apa ya? <laughs> uh, hadir, sosok menginspirasi Semoga uh, uh, karya-karyanya menginspirasi anak-anak Indonesia untuk gemar membaca dan rajin belajar. Amin. Al-fatihah untuk bawa Amin. Ya, fatihah buat bawa ikan. Dan uh, saya kira bukan hanya uh, berhasil di tahap uh, mengajak membaca atau uh, masuk ke dalam kecintaan pada dunia dongeng dan cerita, tapi juga ada banyak hal ya yang uh, lapisnya banyak dari dari uh, paling tidak tiga karya ini kita akan lihat ya lapisnya banyak. Uh, ada kiriman al-fatihah juga dari Sonyaruri Satiti, al-fatihah kagem Mbak Wikan Satriati uh, dan ada Dea. Uh, wah benar-benar kebayang lagi sosok Mbak Wikan Iya betul uh, kata Dea ya uh, lewat ceritanya Mbak Prabha dan masih banyak uh, cerita sebetulnya nanti bisa digali tapi kita juga kita akan bicara ke karyanya. Oke okay, teman-teman uh, untuk yang di YouTube. Uh, silahkan ya nanti bertanya dan uh, memberikan tanggapan terhadap apapun ya yang uh, disampaikan oleh teman-teman termasuk juga tiga narasumber ini akan menyoroti karya-karya Mbak wikan ini tiga karya Mbak wikan ini uh, dan dua dua penanya yang terbaik akan mendapatkan masing-masing uh, satu set uh, cerita atau uh, buku cerita anak dari Mbak Wikan terbitan Alif Republika yang tadi saya tunjukkan ya apa namanya satu set ini terdiri dari Ahmad dan Domba kecilnya lalu ada melangkah dengan Bismillah dan ada yang jadi judul kita jadi gadis kecil penjaga bintang ya jadi itu ada dua set nih satu set tiga buku dua set akan diberikan kepada Pernanya, yang akan dipilih oleh Mbak Prabah ya, <laughs> Mbak Prabha, ya, satu dan eh, jadi anggap aja oleh-oleh ini dari Mbak Wikan dan tentu dari penerbitnya, dan eh, dari Mbak Andri, Mbak Andriati. Ini Mbak Andriati, ini dari eh, penerbit Alif, eh, Republika, tapi juga tentu saja ya, bekerja erat ya dengan eh, Mbak Wikan. Jadi mungkin bisa cerita juga, eh, tentang Mbak Wikan lanjut, proses penerbitan bukunya mungkin juga bisa diceritakan, dan Mbak Andri ini nanti juga akan memilih salah satu yang mendapatkan satu set buku Mbak Wikan oleh-oleh oleh dari Mbak Wikan. Mbak Andri, silahkan. Baik, terima kasih, Mas. Sih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriati. Yati pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih, senang sekali saya mewakili penerbit Alif Republika bersama-sama dengan Mas Hikmat, kemudian juga Mbak Eda Mbak Feby, Mbak Hana juga teman-teman dari Sambet Seni Nusantara CBWI dan Tacita bersama-sama kita mengenang kembali almarhumah Mbak Wikan juga karya-karyanya gitu ya flashback sedikit, jadi uh, pertama kali uh, saya kenal Mbak Wikan itu tahun 2014 waktu itu Masih, Jadi kita bertemu di satu workshop uh, marketing internasional waktu itu uh, Yang ke Frankfurt gitu dengan Gute dan ikapi uh, Waktu ketemu di workshop itu uh, Kenalnya sebagai editor sama-sama mewakili penerbit masing-masing gitu. Jadi uh, untuk ikut workshop itu. Kemudian setelah itu berlanjut uh, kebetulan waktu itu kami Republika sedang uh, memulai untuk membuat lini anak uh, Alif Republika ini gitu. Terus tahun 2015 kita terus kontak sejak 2014 itu. Uh, cerita kalau oh ya penulis juga kemudian uh, Punya beberapa karya yang sebetulnya sudah pernah diterbitkan sebelumnya, gitu. Jadi, eh, sebelum itu, melangkah dengan bismillah dan juga gadis kecil penjaga bintang itu sudah pernah diterbitkan sebelumnya, dan kemudian juga sudah pernah diterjemahkan ke Malaysia, gitu. Dan waktu itu, karena eh, kami juga sedang eh, merintis lini anak, eh, terus. Eh, Mbak Wikan, perlihatkan uh, kemudian, saya udah langsung suka, udah langsung ya. Ayo kita republish gitu. Uh, mungkin juga saya kira sepakat, teman-teman di sini semua, ketika membaca karya-karya uh, Mbak Wikan itu nggak biasa gitu ya. <laughs> Jadi, dari mulai pilihan diksinya, cara uh, penceritaannya, uh, kemudian tadi juga Mbak pramba sudah cerita, ternyata. Uh, Memang dari kecil suka cerita gitu ya seperti itu. Jadi udah dari sejak pertama saya baca sudah. Ayo kita dipublish untuk dua buku ini gitu. Jadi memang itu um, setelah sepakat itu, yuk kita buat uh, dengan beberapa penyesuaian. Kemudian dibuat format yang mungkin agak berbeda dari format sebelumnya. Kemudian maka ada Mbak Evelyn gitu ikut uh, support untuk uh, ilustrasinya kemudian di tahun 2016 dua buku itu bisa terbit, disusul lagi satu judul belakangan Ahmad dan Domba Kecilnya uh, ini juga akhirnya dapat penghargaan juga ilustrasi terbaik di Islamic Book Fair tahun 2017 kalau tidak salah jadi kurang lebih begitu uh, untuk proses penerbitannya, untuk secara personal sendiri saya mengenal Mbak Wikan uh, sosok yang kalem tapi ceria. Kalau kita ketemu, kalau ada di, sama dia tuh pasti ada aja gitu ya bawa sesuatu yang fun gitu. Uh, terus tapi memang kami jarang bertemu paling uh, WhatsApp seperti itu. Jadi beberapa kali terakhir itu sempat ngomongin yuk kita ngapain lagi, yuk kita nulis lagi dan sebagainya gitu. Tapi ternyata uh, Allah punya rencana lain gitu ya. Jadi saya waktu memang tidak tahu bahwa Mbak Wikan uh, sedang sakit waktu itu, Jadi kaget sekali Dan sempat beberapa hari uh, Seperti nggak percaya gitu masih, kan. Jadi uh, sedih sekali yeah. uh, Saya ya, juga situ. masih nggak percaya ini Iya <laughs> <laughs> yeah, yeah, betul uh, Kaget sekali da. Dan untuk merayakan uh, Mengenang kemudian merayakan karya-karya Mbak Wikan Bersama teman-teman semua malam uh, ini uh, Perkenankan saya untuk membacakan satu cerita Mas Ikmat, ya, saya bacakan perjalanan doa. Alil berkata pada ayahnya, Ayah ceritakan padaku tentang doa. Ayah menggandeng tangan Alil, mengajaknya ke tepi pantai. Saat itu sebuah perahu sedang melaju membelah ombak menuju arah matahari terbit. Layarnya tampak menggelembung menampung angin pagi. Buih-buih air laut di bawah buritan seperti sedang berkejaran. Perhatikan perahu itu, kata ayah. Alil menatap perahu yang bergerak menjauh, semakin kecil, dan kemudian pelahan seperti tenggelam di kaki langit. Perahu itu lenyap, kata Alil. Apakah kau percaya jika ayah katakan perahu itu tidak lenyap? tapi akan tiba di suatu tempat. Alil mengangguk. Ia membayangkan sebuah bandar, tempat kapal-kapal besar dan perahu-perahu kecil berlabuh. Begitulah yang terjadi pada doa, kata ayah. Kau bisa saja menganggap doamu menguap sia-sia, namun sesungguhnya doa itu akan sampai kepada Tuhan. Ayah dan Alil masih berdiri beberapa lama di pantai. Sementara itu di sebuah daratan yang tak terlihat nun di sana orang-orang yang berada di pantai berseru. Lihat, perahu itu datang. Saya bacakan dari cuplikan dari gadis kecil penjaga bintang, tujuh kisah tentang doa halaman 46 47. Terima kasih Mas Ipan. Terima kasih Mbak. apa ya? Kita tangkap yang puitik dari uh, cerita ya, betul. ini, ya. Jadi itu juga salah satu kelebihannya dan salah satu lapis dari cerita uh, Mbak Wikan ya. Iya uh, betul mas. Dan apa namanya ini salam dari bang Isbedi nih ada penyair. Saya kira wajar kalau penyair tertarik juga pada cerita uh, apa Mbak Wikan ini. Uh, bang Isbedi penyair dari uh, yang sekarang di Lampung ya mas. Uh, ya bang ya. Uh, Al-Fatihah dan uh, apa namanya, uh, salam uh, apa nih? Katanya, Mbak Wikan, Al-Fatihah, cerita-ceritanya menginspirasi, dan saya kira bukan hanya dalam pengertian inspirasi biasa, tapi saya membacanya ada sesuatu yang magis juga <laughs> di dalamnya. Uh, kayaknya ada uh, akan lanjut dengan satu pembacaan lagi nih dari Evelyn, ya. Evelyn, betul ya. Evelyn. Iya, ya. Mas ini uh, yang masih menjadi mitra ya, kenapa? Iya, Mas Oh iya, <laughs> oke. Okay. Yang jadi mitranya nih, ini pakai nama EORG. Ini memang sesuai dengan akun di Instagramnya nih. Ini Evelyn Gozali ini sebetulnya ini. Uh, dia sedang nyamar jadi org <laughs> jadi Evelyn ini bekerja dekat sekali untuk tiga buku ini dengan Bawikan ya di samping sama-sama dedikatif membantu kawan-kawan penulis dan uh, dalam gerakan literasi uh, ke uh, keluar ya silakan Evelyn oke uh, terima kasih Mas Hikmat. malam ini mungkin aku mau cerita dulu awalnya juga ketemu dengan Bawikan uh, sama sih jadi Frankfurt Book Fair Guest of Honor itu menyatukan banyak sekali orang-orang ya. Betul. Termasuk Wikan uh, yang tadinya aku sempat komplain-komplain gitu di email karena uh, ilustrat. Waktu itu ada acara di Lontar dan yang diundang itu penulis. Hmm. Jadi, aku kan mau daftar tapi nggak bukan penulis gitu kan. Jadinya aku komplain-komplain gitu di email kemudian Iya kemudian dijawab ya aku juga pengennya semua juga ikut gitu ya dan itu nggak biasa gitu tiba-tiba di, dijawab gitu di email setelah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan Frankfurt Book Fair yang aku ikutin sampai kemudian ketemu dengan Mbak Ikan langsung ya sih emang bawa Ikan itu kalau di aku kesannya emang Nakal ya, <laughs> kelihatannya sih alim, tapi nakal juga kadang-kadang. <laughs> iya, iseng loh orangnya ya, iya, iseng, iseng banget. <laughs> Jadi, aku sering banget sih ngajakin, Mbak mau bikin proyek ini, nggak mau bikin proyek itu, nggak kebetulan. Waktu itu juga, aku sempet ngajakin bikin proyek mengenai wanita gitu, cuman sayangnya belum kesampean. Hmm apa mau bikin cerita anak juga atau Iya, mau bikin uh, ini sih semacam biografi wanita-wanita Indonesia oh ya ya, ya. yang kemudian eh uh, dengan dengan lucu ya dengan hmm. dengan warna-warni juga gitu ya ya yang memang untuk konsumsi untuk anak oh iya ya. ya. apa little book about big people model-model <laughs> ya, gitu, itu, ya. seperti itu ya, ya. wah seru banget tuh kalau jadi ini nanti kayaknya uh, Feby ini di jendela puan tertarik nih kayaknya nih todong aja ya sekarang mungkin ya, itu... jadi semacam legasi ya niatan itu bisa dilanjutkan gitu. Iya. Terus terus? Terus aku kerjain dengan Herdiana sih. Ya kita berdua kaget juga sih waktu waktu hmm. itu kebetulan pas lagi malamnya uh, aku lagi menyiapkan Tacita juga hari terakhir dan enggak apa sih seminggu itu aku sibuk banget jadi aku belum sempat nanya nanya kan terus tiba-tiba dapat kabar seperti itu, aduh. Iya, kita <laughs> ya, kaget, kita kaget. Iya semua orang kaget sih. Hmm. Karena Di, karena juga nggak tahu, oh ke Magelang kayak lagi mudik aja atau apa gitu. Aku tahu sih ceritanya, cuman ya. uh, yang yang aku kaget itu cepat banget sih dari kabar uh, mbak Wikan bilang nggak uh, enak badan, sampai kemudian ada kabar ini. Mm -hmm. Banget Iya, gimana kerja sama Mbak Wikan itu eh, dalam tiga buku ini? Mbak Wikan asik biar jadi, banget. Sih. Biar ya. jadi latar nih buat buat teman temen nanti yang mau merespon ya, gimana? Jadi Mbak Wikan tuh menyerahkan seluruhnya, silahkan F kerjain aja. Wah, <laughs> udah trust dia. Iya, ya, jadi aku dikasih kebebasan bebas-bebasnya sih sama Mbak Wikan. Paling. Um, hasil akhirnya mungkin uh, itu di cross check lagi, kemudian nanti kan oleh Mbak Andri juga di cross check lagi, uh, ininya seperti ilustrasinya cocok apa enggak, uh, atau mungkin ada yang perlu ditambahin seperti itu. Tapi pada dasarnya Mbak Wikan tuh membebaskan aku berkreasi. Hmm, hmm. ya hmm. dia kreator sesungguhnya sih ya, hmm, hmm. dan dia cukup terbiasa atau percaya pada proses uh, spontan ya kan, kayak tadi cerita dari Mbak Prabha itu uh, di selasar masjid. Itu kan kayak Sahrazad menceritakan Seribu Satu Malam ya. Jadi ada unsur uh, improvisasi, tapi juga lama-lama kebentuk struktur karena di kepalanya sudah ada banyak sekali dunia imajiner yang dikembangkan, tapi juga pada saat dituturkan itu ada unsur go with the flow gitu ya, ngalir aja gitu kan. Mungkin begitu kalau dugaan saya. Jadi dia tentu percaya pada proses kreatifnya uh, Evelyn ya dalam menggambar ya. Sama sih kesannya seperti Mbak Andri waktu pertama kali baca bukunya juga, e, wah baru kali ini nih aku baca buku seperti ini, <guluh> buku Indonesia. Tapi waktu mm. itu aku juga e, belum begitu terpapar ya dengan buku-buku sastra, tapi melihat ini untuk anak dan ini bahasanya sastra, waduh aku langsung jatuh cinta. Bagus banget emang bahasanya. Iya, iya. Nah mau dibaca, kayaknya ada oleh-oleh. Mau bacanya nanti lanjut sama Naomi ya, kalau nggak salah ya. E, yeah. Ya silahkan uh, langsung aja. Uh, nanti okay. kita bagi cerita lagi uh, apa uh, setelah uh, sesi tanya jawab ya. Uh, Oke okay, Mas. Silakan Evelyn. Jadi kawan-kawan kalau ada yang mau nanya sama Evelyn juga silakan nanti di samping pada pemantik ya. Silakan Evelyn. Terima kasih Mas Ipat. Jadi malam ini aku akan mewakili uh, mewakili juga teman-teman yang ada di Tacita dan STPW Indonesia. Nanti cerita saya akan dilanjutkan oleh Mbak Naomi. Uh, sebelumnya aku bacakan dulu ya cerita ini diambil dari buku Melangkah dengan Bismillah uh, dengan judul Kisah Diktikan Kancil yang Cerdik. Saat diktikan Kancil yang cerdik duduk merenung di di bawah sebuah pohon, Diktikan Kancil yang cerdik teringat masa lalunya sebagai pencir pencuri ketimun kisah yang mengubah kehidupannya dari seorang kancil biasa menjadi kancil istimewa yang bergelar di titik kancil yang cerdik. Saat itulah negeri dongeng untuk pertama kali mereka mengenal kata cerdik melekat pada nama binatang. Sebelumnya mereka hanya mengenal kijang yang lincah, merak yang cantik, gajah yang besar, banteng yang kuat. Kisah ini menakjubkan tidak pernah terjadi sebelum dan sesudah itu. Di setiap desa di negeri dongeng, kisah kancil pencuri ketimun adalah dongeng yang paling dikenal. Mungkin ada satu dua dongeng yang diceritakan oleh orang tua pada satu keluarga yang tidak diceritakan pada keluarga lainnya, tapi di desa-desa negeri dongeng, tidak ada satu orang tua pun yang belum pernah menceritakan dongeng kancil pencuri ketemu pada anak-anak mereka sebelum tidur. Demikian pula, tidak ada anak-anak kecil yang tidak pernah mendengar kisah kancil mencuri timun. Jika orang tua mereka sibuk dan tidak sempat bercerita, mereka biasa mendengar dari siapapun lainnya. Para pujangga yang pandai pada masa itu pun membuat lagu tentang dongeng itu, dan lagu itu menjadi lagu yang termasuk. Berikutnya aku akan menyerahkan pada Mba Naomi untuk melanjutkan. Kau pun pasti pernah mendengar lagu ini bukan? Kancil yang jenaka, pandai kau menipu harimau jadi ya sasaranmu. Buaya juga selalu kau ganggu. Gajah dan siput pun benci padamu Hai penipu jangan kau bangga diri Hai penipu jangan kau lupa diri Tertangkap kau kancil terbang jiwamu Lagu yang jelek sebenarnya Tapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang pernah bisa menangkap kancil dan menerbangkan jiwanya. Dulu cuping hidung dik-dik kancil yang cerdik akan mengembang mendengar lagu ini. Dia merasa apa yang dilakukannya itu benar-benar hebat. Dan dia adalah binatang yang paling menakjubkan di seluruh hutan di negeri Dongeng. Tapi sekarang dik-dik kancil yang cerdik merasa malu. Demikian sepenggal kisah dik-dik kancil yang cerdik. Ah, Makasih, keren <laughs> ya yeah. ada uh, apa ketertarikan khusus terhadap cerita ini atau bagaimana uh, Naomi uh, oh, ada kenangan yeah. khusus <laughs> mungkin saya uh, mengenal Bawikan ya dari buku dari bukunya aja jadi tidak mengenal secara personal walaupun kita pernah ketemu dua kali kalau nggak salah di workshop tapi saya pertama kali itu mengenal buku yang gadis kecil penjaga pinggang itu yang uh, terbitan lama malah. Gitu hmm. ya. Walaupun saya eh uh, uh, beragama kristiani, tapi saya tuh senang sekali gitu baca baca buku Si Gadis Kecil Penjaga Bintang dan kemudian uh, ada ada dua buku lainnya yang saya menurut saya ya saya saya sangat suka dan bagus sekali. Iya, yeah. makasih Naomi. Dan ini melengkapkan uh, apa ya? Pembacaan kita terhadap uh, karya Mbak Wikan yang oke okay, kita akan langsung saja kepada uh, para pemantik ya ada unsur diskusinya jadi nih kalau kalau berarti show ini lumayan lengkap malam ini ya uh, ini adalah berkahnya dari Mbak Wikan ya dipertemukan dan masing-masing resource kita uh, apa aduh mau, mau ngomong apa mau bicara apa gitu ya dan kawan-kawan di YouTube juga silahkan ini ada beberapa yang e, titip salam nanti saya akan ajak juga lagi e, lagi lagi akan saya ingatkan bahwa boleh loh ada tanggapan atau pertanyaan juga lebih jauh e, apalagi nanti sebentar lagi kita ada pemantik diskusi jadi ada ada lagu ada cerita personal ada e, paparan gitu ya ada 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 semacam pembacaan gitu ya dan e, kalau menurut Indah ada bawang lima ton katanya <laughs> Jadi, ya saya ketawa menutupin aja sih karena masih harus jadi moderator masih agak. pengen nangis terus dari tadi uh, uh. dari awal. Betul. Jadi uh, saya coba pertahankan wajah saya begini untuk agar bisa tetap diskusi. Uh, kita merayakan juga ya di samping mengenang kita merayakan yeah. hidup dan karyanya. Nah, sekarang masuk ke karya nih. Ada tiga pemantik uh, di sini yang akan me apa ya namanya? membaca ya dari sudut pandang masing-masing apa yang eh, telah dituliskan oleh Mbak Wikan. Jadi ada Mbak Reda Gaudiamu, eh, saya eh, kira eh, silakanlah teman-teman eh, eh, apa namanya mengenang sendiri ya <laughs> relasi dengan Mbak Reda karena kan sudah banyak karyanya terutama kan kita kenal tentu saja dengan musikalisasi puisi tetapi di sini saya ingin eh, apa, mengajak Mbak Reda itu eh, sebagai penulis nawila eh, dan juga eh, beberapa ini nawila aja satu dua terus ada eh, yang paling baru itu potret keluarga ya selalu ada cerita anak ya maps dan baps juga gitu kan eh, selalu ada dunia kanak yang jadi pilihan untuk bertutur atau mengisahkan eh, banyak hal eh, dari Mbak Reda gitu jadi pengalamannya sebagai penulis buku-buku anak Uh, itu mungkin bisa memberikan uh, kekayaan buat kita untuk membaca atau paling tidak tawaran sudut pandang gitu ya uh, apa sih yang uh, dari tadi dikatakan sebagai uh, istimewa dari uh, karya-karya Mbak Wikan uh, kita batasi dahulu lebih dahulu dari tiga buku ini gitu kan uh, apa yang terasa apa yang kelihatan apa yang wah iya <laughs> ini yang uh, edisi iya uh, oh ya sama Ahmad. Iya, yang Ahmad. Ahmad dan ya. domba kecilnya. Iya, ya. tadi katanya ada yang eh, edisi bahasa Inggris, eh, ada juga gitu kan. Nah, Bareda eh, Mbak Reda dari segi okay. seorang penulis cerita anak dan saya juga eh, mendengar banyak sekali pujian. Maksudnya saya membaca dan eh, saya eh, membaca karya Bareda dan mendengarkan banyak sekali eh, ulasan pujian juga yang kurang lebih sama nih, se se seakan inilah kembali pada apa yang namanya sastra anak gitu ya saya tentu punya punya banyak uh, apa ya diskusi soal istilah sastra tapi saya kira-kira taulah maksudnya ada semacam hmm. kehendak untuk memberikan bacaan yang sungguh-sungguh dan baik gitu ya teks yang baik gitu kepada anak bukan sekadar uh, apa sih namanya lucu-lucuan atau uh, menganggap anak-anak itu hanya uh, apa ya hanya Emak terbatas gitu kapasitas ya bodoh gitu kan jadi Apakah uh, Mbak Reda punya insight ya ketika membaca karya-karya Mbak Wiwi? Oke, okay. uh, sebelum itu saya boleh izin baca satu dua halaman dari ah, iya, uh, iya. Ahmad dan domba kecilnya. Boleh ya? Iya, yeah, iya, yeah. oke, okay. tentu, tentu. Silahkan, Ahmad dan domba kecilnya. Ahmad menghitung sekali lagi dan benar, seekor dombanya tidak ada. Domba kecil yang lasak tidak mau diam itu tak nampak. Udara mulai terasa dingin. Ahmad mengamati sekeliling. Hamparan pasir gurun telah berpulas jingga seperti warna kaki langit. Hewan-hewan yang pada siang hari bersembunyi di bawah tanah mulai mengintip-intip hendak keluar sarang. Kaki Ahmad hampir saja menginjak kala jengking yang ekornya berbisa. Jika tak, dalam kawanan domba-domba adalah makhluk yang lemah. Mereka tidak punya tanduk seruncing tanduk kambing liar, tidak bisa berlari kencang untuk meloloskan diri dari kejaran serigala pemangsa. Domba kecil itu mungkin tidak akan sanggup bertahan sendirian pada malam hari di gurun. Sambil terus mengamati sekeliling, perlahan Ahmad berjalan menuju satu-satunya harapan baik. Padang gembala milik seorang kakek bermata rabun yang selalu menjadi tujuan pertama para gembala yang kehilangan domba di wilayah itu. Uh, saya lengkapi beberapa paragraf ya, uh, saya supaya dapat ceritanya aja. Ahmad asyik mengamati domba-domba itu ketika kemudian disadarinya. Kakek gembala telah ada di dekatnya. Buru-buru, Ahmad mengucapkan salam dan menyampaikan tujuan kedatangannya. Mendengar itu, kakek gembala segera meraih seekor domba di dekatnya, lalu mengulurkannya pada Ahmad sambil bertanya, "Apakah ini domba milikmu?" Ahmad tertegun. Domba itu, domba betina yang begitu gemuk, bersih, dan cantik. Domba yang pasti diinginkan semua gembala, hampir tak bisa ditahan tangannya, nyaris terulur begitu saja untuk menerimanya. Kakek gembala diam saja, menunggu. Ahmad menatap domba cantik itu dengan pandangan sangat ingin, tapi saat tangannya hendak terulur menerima, ia merasakan ada sesuatu yang berat dan gelap mengendap perlahan di hatinya perasaan yang tidak menyenangkan. Ahmad tidak menyukainya. Maaf kek, itu bukan domba saya. Domba saya lebih kecil. Entah kenapa, Ahmad merasa lega ketika berhasil mengucapkan itu meski terselip kecewa jauh di dalam hatinya. Orang tua itu menangkap seekor domba lagi. Lebih kecil, tapi tetap domba yang gemuk dan cantik. Domba yang juga diinginkan semua gembala. Kesempatan kedua, Umam Ahmad dalam hati. Domba yang lebih kecil itu bahkan terlihat lebih cantik dari yang pertama. Dan betapa Ahmad merasa lebih menginginkannya dari sebelumnya. Maaf kayak itu juga bukan domba saya. Domba saya lebih kecil lagi. Ujar Ahmad akhirnya. Ahmad mulai gelisah. Ia teringat dongeng ibundanya tentang penebang kayu yang jujur. Suatu kali kapak besi si penebang kayu jatuh ke telaga, lalu jin penjaga telaga menawarkan kapak emas. Namun si penebang kayu tidak mau mengambilnya. Ketika ditawarkan kapak perak, penebang kayu menolak. Jin yang baik menghadiahkan sekali, kemudian menghadiahkan sekaligus kapak emas dan kapak perak selain mengembalikan kapak besi si penebang kayu. Berkat kejujurannya, si penebang kayu mendapat rezeki nomplok. "Mungkinkah aku mengalami itu? Hal serupa," pikir Ahmad setengah berharap. Saat itu, tiba-tiba Ahmad melihat domba kecilnya di antara domba-domba milik kakek gembala. Ia segera berlari, mengambilnya sambil berseru penuh sukacita, "Itu domba saya, kek!" Kakek ikut tertawa, senang sambil memandang ke arah Ahmad dengan mata berseri. Tidak seperti dalam dongeng ibundanya. Ahmad hanya mendapatkan domba kecil miliknya. Semua domba gemuk impian para gembala itu tetap jadi milik kakek gembala. Mungkin tidak pernah ada kisah seperti dalam dongeng ibu, pikir Ahmad. Tetapi Ahmad sama sekali tidak kecewa. Ia yang bisa merasakan hadiah yang jauh lebih besar, yaitu kelegaan hati karena tidak melakukan sesuatu yang salah. Hadiah menakjubkan yang hanya bisa dirasakan orang-orang yang berbuat baik. Terima kasih, Kek, Bagaimana saya harus membalas kebaikan kakek, suruh Ahmad ramad gembira. Orang tua itu pun terlihat sama gembira. Tidak perlu nak, anak sepertimu telah membuat langit begitu bahagia. Ahmad tercengang, ia tidak terlalu mengerti perkataan rumit orang tua itu. Namun senang juga ia mendengarnya. Oke, itu dia, Ahmad dan domba kecilnya. Kembali ke pertanyaannya, eh kamu udah nanya belum sih, so memantik pemantik pemantik, iya <laughs> ya. dari sudut pandang mbak sebagai penulis kita melihat banyak lapis ya uh, dari karyanya tadi yang dibacakan juga kelihatan saya menangkap ada beberapa misalnya uh, lasak uh, itu berarti lapis diksi ya, ya kan, ya, ya. lalu ada ini ada bahasa uh, ya gitu ya. Uh, uh, Pasir pasir gurun telah berpulas jingga ah, seperti warna kaki langit. Oh, deskripsi gitu. Deskripsi dan metafor, ya, tinggi ya, majas ya, ya. ada juga tentu ceritanya itu sendiri dan sebagai ya. cerita anak tentu ada namanya pesan. Tapi pesannya juga eh, apa ya? Eh, kita lihat walaupun mengambil dari tradisi eh, cerita Islam, tetapi kita merasakan bahwa itu menyentuh eh, lebih luas lagi eh, apa halayak gitu kan. Jadi, ada aspek pesan, ada aspek juga bentuk, ya, karena ada sadar bentuk dongeng ini. Ada beberapa kali ceritanya, kan? Gini, di negeri dongeng atau dongeng ini tidak pernah diceritakan gitu. Eh, kalau sebagai penulis, tuh, gimana, Mbak, eh, merespon teks ini gitu, kayak gini? Uh, saya merasa seperti membaca buku-buku cerita yang apa ya buku cerita lama jadi zaman zaman saya kecil gitu buku-buku anak rasanya buku-buku anak itu ditulis oleh orang dewasa dan merasa dan tidak merasa perlu memikirkan apakah anak-anak mengerti kosakata tertentu jadi misalnya kayak seperti pak Sukanto SA itu hmm. dia menulis cerita anak tetapi bahasanya dia seperti menulis untuk orang dewasa aja, hanya tokohnya anak-anak dengan konflik yang lebih sederhana, tapi uh, diksi itu dia merasa tidak tidak merasa perlu harus memilih mencari kata-kata yang sederhana yang mudah dicerna atau dia mungkin dia atau bahasa oh, gaul ini. gitu ya? Iya, ya atau bahasa gaul atau anak oh anak umur lima tahun atau anak 10 tahun, uh, saya malah merasa kayak hmm, mungkin tidak dipikirkan aku umur berapa yang baca gitu jadi ya, ditulis saja gitu uh, di, di lain sisi mungkin ketika kecil dengan latar belakang saya yang sering ke sekolah minggu gitu ya dulu ya hmm. kan sering juga dibacakan dari cerita-cerita dari kitab suci yang bahasanya sulit dimengerti oleh anak-anak tapi kan guru sekolah minggu itu juga tidak merasa perlu atau tidak merasa perlu ketika membaca itu mengganti kata-katanya itu jadi baca aja nanti kalau ada yang nggak ngerti itu apa anak-anak bisa bertanya saya saya merasa ini satu hal yang menarik sih dari dari uh, cara Wikan bercerita uh, mungkin agak sedikit uh, berbeda dari cara, cara saya menulis cerita anak saya saya sangat khawatir dengan hal itu saya sangat khawatir pada pemilihan pada diksi jadi kalau menulis cerita mungkin yang yang membuat saya lama sekali menulis itu adalah bagaimana bagaimana saya bisa menggambarkan sebuah ide atau sebuah satu deskripsi sebuah tempat dengan kata-kata sesederhana mungkin tanpa harus tanpa memasukkan kata-kata yang saya kenal sebagai orang dewasa. Buat saya itu pusing ini pusing banget <laughs> dan ini. itu yang bikin lama jadi ketika udah buat ceritanya dulu terus kemudian e emang anak umur lima tahun kenal kata merupakan oh, ganti nggak nggak ganti oh, eh, kemudian iya, iya. misalnya hal seperti jadi kayak misalnya hmm. uh, kayak berpulas jingga gitu saya kan uh, saya mungkin nggak akan pakai kata itu saya hmm. akan mencari hal-hal uh, kata-kata hmm. yang lebih sederhana dan uh, saya saya merasa bahwa Ketika menulis cerita anak, saya mencoba menghadirkan cerita-cerita yang kondisi saat sekarang atau hal-hal yang bisa dihadapi oleh anak-anak atau mungkin cerita orang dewasa, tetapi dengan uh, mencoba mencoba mereka yasa ulang cara berpikir anak gitu. Dan itu saya merasa saya melihatnya seperti berenang gaya punggung gitu loh hikmat. Maju ke depan tapi mukanya ke belakang gitu ya, ya kan jadi maju tapi titik-titik eh, yang saya jadikan referensi adalah titik masa saya kecil di belakang sana gitu. Jadi waktu saya umur segitu saya udah belajar apa ya? Saya ngerti apa tentang konsep perceraian misalnya, tentang pertengkaran orang tua gitu. Saya merasakan apa ya? Jadi penggalian itu makan waktu gitu buat saya. Tapi melihat bagaimana Wika menyampaikan ini, menurut saya. Hmm, kenapa enggak ya? Oh, waktu kecil saya juga terekspos oleh cerita-cerita yang dewasa-dewasa itu ya, gitu. Iya, <tuh> waktu itu kalau nggak salah kan memang bukan kalau nggak salah kita ingat bahwa banyak sekali uh, ya sastrawan ya, maksudnya uh, uh, para penulis yang uh, lazim membuat novel dewasa atau cerpen dewasa itu membuat cerita anak, misalnya Mohtar Lubis ya. Ya tentu ya, Pak Sukamto ya. itu legend ya, salah satu ya. legend lah. Uh, tetapi ada uh, Lubis Toha Mohtar Lubis bikin cerita, Toha Mohtar juga mm -hmm. ada. Ada kalau nggak salah itu uh, juga drama buat anak-anak itu dibikin oleh Norka Masardi misalnya. Iya. Mm -hmm. uh, yeah, yeah. uh, ada semacam uh, apa ya uh, tantangan tersendiri kali ya. Walaupun mungkin juga waktu itu kan zaman-zamannya impres ya kalau secara secara struktural tuh pada saat itu mungkin proyek ya untuk hidup gitu ya bagi penulis gitu kan e, tetapi mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh juga gitu dalam artian itu tadi kayak e, kosakata gitu kita juga kan e, apa ya e, ya merasa di kalau saya kok sekarang kalau dia sungguh-sungguh gitu si penulisnya sungguh-sungguh saya sebagai anak juga merasa dihormati ya untuk karena kan, tahu sekarang kalau misalnya kayak kata lasak itu orang dewasa juga nggak tahu sih mbak. Iya, kalau iya, misalnya ukurannya, kalau ukurannya pulas, adalah pul pulas saja, saya pikir berdasar pulas, pulas jingga gitu sehingga ya. itu apa gitu pasti. Iya. Kalau itu sekarang ya, kita jadikan tolok ukur, jangan nulis kayak gitu dong karena anak-anak sampai kapanpun nggak dituliskan tuh katanya, nanti iya, lama -lama kata nanti lama-lama kata-katanya hilang iya, ya. Kata-kata iya. hilang, ya betul betul. Karena kan Tapi, ada ada unsur mengenalkan diksi juga ya jadinya. Iya, eh, saya merasa tercerahkan sih membaca bukunya Wikan ini. Jadi, ah iya, nggak apa-apa kok gitu menulis itu dan dan memang mengenalkan. Saya jadi ingat pengalaman saya sendiri. Saya ketika anak saya kelas 1 SD ya, dia sebenarnya sudah bisa baca, tapi suka tiba-tiba males-malesan gitu yang pokoknya mau didongengin, didongengin. Sebenarnya hmm. saya udah dongin apa ya biar nggak bawel ya gitu. Lalu saya ambil baca ambil bukunya kumpulan cerpennya Anafis tuh saya bacain surobohnya surau kami <laughs> saya pikir fantasi sih ya fantasi biar ya. diem ya <laughs> gitu kan eh, gawat banget dia dia, oh, oh, gitu oh malah malah ini dia, malah terlibat malah, suka, malah, malah, seru gitu malah seru dan terus 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 terus, gitu lalu baca wow. ya, karena akhirnya dan itu menjadi salah dan sampai sekarang itu adalah cerpen favoritnya dia dan Uh, dia membaca semuanya anafis -an akhirnya dan buat dia tuh sejak itu terus dia naik kelas dia udah nggak mulai baca buku bergambar dia langsung cari buku dengan baca teksnya lebih banyak karena dia memang oh, sudah oh. bisa lebih baca sudah bisa baca sebelum sekolah gitu mm -hmm. jadi mm -hmm. oh oke okay, gitu jadi iya ya gitu kenapa kenapa nggak diceburin sekalian gitu ya ke orang belajar berenang nah. gitu kalau nggak nyebur nggak ngambang-ngambang iya. gitu. tapi ada ya. ada di sini kita masuk ke apa aparatif... ya apa yang dilakukan oleh penulis macam uh, mbak Wikan yang menurut saya juga sama seperti ketika ma buat uh, cerita apa menulis cerita tentang itu ya stories gitu ya dibikin sebagai novel anak dan uh, kita melihat ada semacam uh, ya, uh, apa ya upaya menjaga keseimbangan antara tidak menghilangkan diksi yang diperlukan. Jadi mau mm -hmm. dipilih betul ketika yeah. muncul kata pulas atau lasak itu memang sesungguhnya itu yang dibutuhkan, harus yeah. di situ munculnya. Yeah. Dengan secara keseluruhan teksnya harus dijaga tetap jernih agar yeah. uh, kita tidak fokus, kehilangan yeah. iya, tidak kehilangan cerita uh, yeah. apa namanya tersesat oleh begitu banyak kata-kata rumit. Saya kira itu ini untuk penulis segala usia juga sebuah tantangan ya mendapatkan keseimbangan itu ya. Ya betul. Dan uh, selain diksi saya sangat-sangat mm, mengagumi caranya dia menyampaikan kisah-kisah dengan latar agama tetapi uh, bisa dinikmati oleh siapa saja itu. Hmm. Jadi uh, buat saya itu mm, uh, cerita atau buku agama, buku cerita agama itu kan kita mau buat gampang tuh pasti tidak menciptakan kembali gitu ya tapi cara Wikan tuh berbeda dia dan dia men, menyampaikan uh, Tuhan misalnya atau Allah itu dia menyebutnya dengan dengan bahas dengan istilah dia membuat istilah tersendiri dan dia membuat istilah sendiri dan itu hmm. itu bisa dibaca oleh siapapun semua orang semua orang ya. mampu punya itu ya gitu. Jadi di cerita yang keberapa ini yang kalau nggak salah tentang permata, kalau oh, nggak salah cerita terakhir dari buku ini permata gemerlap di dalam miskat itu hmm. nah, dia menyebut si menyebut uh, kota Mekah atau Madinah ini sebagai kota cahaya gitu. Jadi Uh, terus kemudian yang menyebut si Tuhan itu tidak dengan Tuhan, tapi apa istilahnya tadi? Ini musik, sekarang udah oh, hilang hmm. lagi. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> ya jadi buat saya itu ah very, yeah, very smart yeah. gitu loh, keren keren yeah, banget. Iya betul. Gitu. Smartnya itu juga lapis tersendiri dari yeah, penulisannya Iya. Yeah. Buat itu. saya ini ini keren banget di gitu dia. Iya. tidak berhenti dengan hanya bercerita saja tapi kulit habis apa ya apa ya gitu saya pikir wah kayak 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 penyair menurut Hairil Anwar yang mengorek kata hingga ke intinya. Iya 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 ya ya, 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 ya betul. Jadi nggak nggak sembarangan ngasih. Tapi oke lah. Ya. Tadi udah menyentuh soal pesan agama. Sebenarnya saya juga tertarik tadi yang soal uh, situasi sulit di dunia dewasa yang hendak disampaikan kepada anak-anak. Misalnya kalau kalau eh uh, itu kan soal perceraian. Tentu kita akan Berurusan banyak dengan soal kehilangan dan kematian, misalnya bagaimana menyampaikan hal itu dalam sebuah cerita. Anak saya melihat ada banyak pesan atau apa ya, tuturan yang menyentuh dunia yang tidak mudah, ya Misalnya, kelicikan gitu kan, si dik dik ya, cerdik ya. itu juga menarik ya, mengubah, ya. mengubah apa stereotype, kacil cerdik. Uh, dan itu dengan sendirinya bagus, tapi di situ ditempatkan sebagai sesuatu yang mungkin problematik gitu. Walaupun sisi pandang si kacilnya sendiri dihormati gitu, ada yeah. sudut pandang dia. Tapi uh, Harimau digambarkan yang mengalami uh, apa, posisi sebagai korban And kan itu kan so juga I... <laughs> itu uh, juga lapis yang men menyeratkan ada, soal, misalnya soal kemiskinan dan sebagainya itu topik topik sulit nanti kita bicarakan lagi ya dalam diskusi ya Mbak ya karena ya, saya ya. mau melanjutkannya dengan apa yang disentuh oleh Mbak Reda tentang <tuh> apa ya bercerita bersumber dari ajaran agama tapi kemudian ya. bisa bercerita kepada uh, semua orang gitu semua ya. orang ya, semua ya. orang bisa menangkapnya ya. nah ini Febi ini Febi Indirani penulis eh, bukan perawan Maria dan Uh, apa namanya pemburu Muhammad yang adalah dua dari trilogi ya, yang sedang disiapkan ini ketiga ya Febi Indirani uh, diterbitkan oleh Bentang tadinya uh, diterbitkan oleh saya aja ya, <laughs> mengklaim <laughs> ketika masih jadi movement ya sebagai indie tapi senang sekali karena, karena masih juga kok oh <laughs> ya masih masih movement oh iya saya sorry salah. Uh, ini harus hati-hati nih, soalnya beliau ini jurnalis dulu, jadi hati-hati memilih kata-kata jangan sampai nggak akurat ya. Uh, sekarang masih jadi movement, tapi di tahap awal dulu, uh, Pak, saya juga masih mendukung movementnya, tapi senang sekali melihat bahwa apa yang uh, dibahasakan sebagai bagian dari tema relax is just religion atau relaksasi beragama diwujudkan secara uh, estetik dalam antara lain cerita, karena sebagai movement juga diwujudkan dalam uh, banyak respon terhadap cerita. Yang ditulis Febi uh, secara visual, secara audial, secara uh, audiovisual gitu ya, jadi film, jadi uh, karya rupa, grafis, uh, patung ya, uh, dan sebagainya di berbagai kota, bahkan juga sampai ke Berlin dan uh, London ya, waktu itu ya, responnya ada musik ya, waktu itu ya, uh, apa yang kontemporer sekali, tapi kembali kepada penulisannya itu sendiri gitu ya, menulis uh, sebuah atau <laughs> bukan sebuah ya berbuah-buah ini namanya <laughs> berbuah-buah cerita eh, yang masuk ke dalam alam pikir kontemporer manusia yang eh, kita alami kita berada dalam situasinya gitu ya situasi kontemporer dengan memetik menggali mengulik mengorek eh, apa ya Hasanah dari eh, doktrin dari mitos dari kepercayaan dari apa yang kita eh, apa ya kita 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 percaya sehari-hari, kita imani sehari-hari gitu. E, atau setidaknya di sekitar kita gitu hidup sekali gitu kepercayaannya misalnya. Itu kan sebuah tantangan tersendiri ya. Ada banyak ya. Satu kalau yang bukan perawan Maria waktu itu tantangannya adalah anggapan bahwa ini menistakan. <laughs> nah, tapi e, saya tahu ada semacam upaya ya untuk agar tidak terjebak pada e, apa ya, sekadar e, apa ya, meledek atau kita kan hidup di zaman yang sangat sinis ya terhadap kepercayaan gitu ya e, dan kehadiran buku Wikan ini kan juga antara lain menjawab tantangan sinisme itu bahwa ada sebuah karya yang bisa jadi cerita kita semua walaupun itu misalnya e, diambil digali dari hasanah e, kepercayaan gitu Hasanah keimanan e, agama tertentu. Nah, jadi dunia cerita ini punya tantangannya sendiri dan apalagi kalau bercerita tentang topik itu. Nah, Feby, bagaimana pengalamannya uh, ketika menuliskan itu dan bagaimana dari pengalaman itu membaca karya-karya Wikan? -karya yes, terima kasih banyak Mas Hikmat. Uh, terima kasih Sahabat Seni Nusantara juga dari penerbit Alif. Terima kasih semua teman-teman uh, tadi buat Mbak Praba juga uh, saya senang sekali ya dengar cerita uh, Mbak Praba tentang Mbak Wikan. Terus Mbak Praba ini juga sosoknya mirip banget sama Mbak Wikan jadi. Uh, apa ya ya senang banget sih Mbak Wikan tuh memang tetap hadir di antara kita semua sekarang saya berusaha percaya itu dan saya memang uh, saya pikir ya itu ya itu adalah pilihan orang-orang pemercaya ya jadi uh, sebelum menjawab pertanyaan yang masih ingat, saya mau cerita kalau tadi banyak teman-teman bercerita tentang pertama kali ketemu Mbak saya mau cerita terakhir kali saya bertemu Mbak Wikan, itu adalah di Frankfurt Book Fair. 2019. Ini kalau tiba-tiba saya nangis ya, di tengah proses, mohon maaf ya, karena tadi sudah ada warning, ini mengandung bawah. Iya. Yeah. <laughs> Oke, jadi nggak apa-apa, kita menangis sambil merayakan juga. Gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau cerita bahwa terakhir kali eh, saya ketemu Mbak Wikan di Frankfurt Book Fair eh, 2019 itu, eh, sebetulnya adalah ada berita bagus sekali gitu. Jadi waktu itu Mbak Wikan, karena eh, dari Yayasan Lontar, tapi juga bisa ikut memamerkan buku-buku buku-buku uh, beliau gitu ya uh, waktu itu ada penerbit yang memang tertarik penerbit asing saya pikir dari Jerman atau dari uh, saya pikir dari Jerman waktu itu ya tapi memang uh, waktu itu menyatakan langsung kebetulan ketemu sama membawikannya dan menyatakan bahwa eh sebenarnya mereka tuh tertarik loh gitu jadi Wikan langsung ngomong ke aku karena kebetulan aku lagi ada di stand Indonesia juga gitu ya Wah, uh, doain ya mudah-mudahan gitu. Waktu itu aku juga senang sekali mendengarnya gitu. Dan juga buat uh, jadi ada Mbak Andri juga saya tadi lihat ya ada teman-teman mungkin teman-teman dari penerbit uh, penerbit Republika juga gitu ya. Sebetulnya uh, ini sekedar cerita sedikit lanskap perbukuan internasional gitu ya. Buku-buku anak Islam itu sangat-sangat dicari sebetulnya. Ini sudah berulang uh, saya alamin setiap kali ikut di berbagai pameran. Uh, misalnya waktu London Book Fair 2016 itu juga buku-buku Islam itu dicari itu karena memang uh, Islam salah satu agama terbesar tentu saja uh, banyak imigran banyak uh, ya imigran sudah menjadi warga negara di Eropa gitu kan misalnya anak-anak mereka itu kan uh, sangat butuh buku-buku anak Islam gitu dan sebetulnya di situ Indonesia menurutku bisa menyumbang jadi bisa berkontribusi melalui buku-buku anak gitu dan buku-buku e, anak e, jadi saya berharap bahwa meskipun Mlawi kan sudah tidak bersama kita lagi secara fisik itu tapi e, dari pihak penerbit juga tetap semangat untuk memasarkan ini supaya bisa diterjemahkan gitu kan supaya bisa dapat pembaca yang jauh lebih luas gitu karena kebutuhan itu sangat tinggi gitu ya baik dari waktu itu di, di UK maupun di Jerman itu senang sekali mereka dapat oh, ada cerita anak Islam dan, nah cerita anak Islam seperti apa kemudian yang e, sebetulnya diharapkan atau di, dicari gitu kan tentu saja tadi ada beberapa poin menarik yang sudah disinggung oleh mbak Reda dan Mas Ikmat ya bahwa e, satu cerita-cerita ini memang e, sangat menarik layersnya lapisnya itu banyak bahasanya juga indah dan e, jadi mengajarkan agama secara tidak dogmatis gitu ya dan e, tapi memasukkan memasukkan misalnya doa bercermin gitu itu eh, manis gitu ya jadi tidak itu sebagai sesuatu yang dipaksakan gitu atau juga misalnya bacaan baik eh, ketika menanam sesuatu gitu eh, itu saya senang sekali saya sebagai orang dewasa bacanya nangis gitu Dan saya pikir aduh kalau saya kalau saya waktu kecil juga saya pasti bakalan terharu banget bacanya gitu ada banyak sekali cerita juga tadi sempat yang dibacakan oleh teman-teman gitu ya itu memang e, cerita yang apa ya buat orang dewasa menyentuh gitu dan buat anak-anak saya pikir e, apa ya selain menyentuh juga bisa mengasah empati gitu kan bisa mengasah e, mengas me, me, apa ya merangsang imajinasi juga dengan kata-kata yang kita tadinya nggak tahu bisa gitu, saya juga nggak tahu lah, sama, mas gitu hmm. jadi saya pikir sebenarnya ternyata nggak apa-apa ya saya juga belajar banyak karena saya belum pernah nulis buku anak itu jadi saya belajar banyak juga tadi dari e, mereka dan dari buku-buku yang mbak Wikan gitu ya bahwa hmm, oh bercerita buat anak itu memang e, apa ya memposisikan anak itu tadi tidak memposisikan sebagai orang yang terbatas atau orang yang lebih bodoh gitu tapi memang ya yes, memang dari segi konflik lebih sederhana misalnya gitu e, jadi kalau saya sih merasanya e, mbak Wikan memang menurut saya ini mungkin saya nggak tahu berapa lama mbak Wikan Mem memproses dalam menulis gitu ya, tapi saya rasa ini suatu, sebuah cerita yang sudah terinternalisasi pada diri beliau sudah lama, gitu. jadi sudah diprosesnya tuh sudah lama, barangkali sejak beliau masih eh, masih sering mendongeng juga sejak beliau, Misalnya ini cerita yang eh, dari dari dalam gitu ya, dari dari dunia eh, insider eh, Muslim yang memang akan mengabulkan itu, jadi men menekuni dua dunia itu, gitu. dunia sastra dan dunia Islamannya gitu kira-kira. Jadi eh, yang muncul adalah cerita yang eh, yang sudah menurut saya sudah terkristalisasi dari diri beliau sudah lama menurut saya sih gitu. Gitu yang eh, jadi itu kenapa itu kenapa hasilnya menjadi seperti ini ya. Maksudnya adalah dia sudah memasak itu sudah lama dan juga saya mengapresiasi Evelyn gambarnya bagus banget, <laughs> gambarnya bagus banget. Itu Mama Papa harimau-nya lucu banget seneng banget <tuh> <tuh> saya ngeliatnya senang banget. Evelyn cengar-cengir oh, nih dia. Iya <tuh> 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 itu keren, uh, keren banget gitu. Saya berharap bahwa uh, apa ya buku-buku anak dari Indonesia mm -hmm. yang bernafaskan Islam itu tadi gitu ya. Karena kan Islam yang ramah Islam yang mengajak uh, meng uh, mengutamakan ahlak yang baik itu kan itu tuh kan sebetulnya yang sangat sangat dibutuhkan di dunia di tataran global sekarang dan sangat dicari gitu ya dan gak semua orang bisa menulis seperti ini karena hmm. e, misalnya gini katakanlah di Jerman sama di UK penulis buku anak kan banyak tetapi hmm. orang yang misalnya men, e, menyelami dunia keislamannya gitu kan dalam jadi bagian dari keseharian dia mungkin tidak sebanyak itu karena misalnya dia muslim tapi tinggal di di sebetulnya di lingkungan yang uh, relatif sangat uh, apa ya sekuler misalnya mungkin dia tidak mendapatkan pengalaman batin sekaya bawikan gitu loh misalnya hmm. jadi situlah peluang kita gitu dan saya tahu banyak kok sebetulnya buku-buku anak dari Indonesia yuk kita tetap promosikan itu gitu supaya bisa diterjemahkan lebih banyak. Tapi tadi ya. pertanyaannya. Iya. <laughs> uh, sebetulnya masalah? kalau yang dari dalam itu tuh menarik ya. E, kelihatan bahwa ada beberapa jenis cerita yang dikembangkan atau dituliskan oleh Mbak Wikan, ya, yang dibangun oleh Mbak Wikan. Ada yang memang e, menceritakan ulang hadis, misalnya, atau kisah sufi. Ya, ada yang mengambil dari ayat, e, e, terus dibikinkan cerita di sini peran imajinasinya menjadi tahan ulang gitu ya yang menariknya juga adalah uh, bukan hanya dunia dalam ajaran Islam tetapi juga ada dunia dalam uh, dunia dalam alam dongeng gitu jadi kayak mm -hmm. misalnya makanya kan ada kadang-kadang ada semacam metafiksinya gitu uh, dalam dunia dongeng atau uh, dongeng ini mungkin tidak pernah didengar tapi di dalamnya ada subversi sebetulnya uh, me, me, apa ya namanya mengubah sudut pandang atau titik pijak gitu nah pengalaman Febi sendiri dalam menulis dua dari trilogi yang sedang dituliskan itu, eh, gimana sih tantangannya gitu ya? Apakah eh, apa ya yang dilakukan Wikan itu sesuatu yang eh, apa bisa dialoberasi oleh penulis lain juga atau baga bagaimana perbandingannya dengan eh, pengalaman mm -hmm. ini? Kan dunia dalam itu akhir akhir kan bukan sekadar doktrin ya. ya. Misalnya ahlak yang baik itu harus jadi baik aja, tapi baiknya abstrak gitu. Ya. tantangannya kan mengkonkretkan gitu, tetapi bagaimana tuh e, ketika dikonkretkan ada ketakutan-ketakutan kadang-kadang dan sebagainya gitu ya? Iya, e, memang biasanya kalau dari yang tadi bilang dari dunia dalam, ya, e, itu kan masalah kedekatan si penulis terhadap e, subjek yang ditulisnya, gitu. Jadi memang karena dekat, jadi e, Dekat, sudah uh, seperti udara gitu ya. Sudah bernafas dengan itu. Jadi, jadi percaya diri untuk bermain-main. Itu hmm. sebetulnya. Saya pikir itu salah satu kuncinya ya. Maksudnya Mbak Wi kan cukup percaya diri untuk sebetulnya uh, mengajukan tafsirnya. Tidak hmm. bisa menjadi uh, cukup supil ya. Maksudnya, uh, apa namanya. Jadi, dia misalnya mengajukan itu kan mengajukan tafsirnya terhadap hadis tertentu diturunkan dalam bentuk cerita gitu kan mm -hmm. karena dia cukup percaya diri dia asih gitu dengan bahwa dia tahu batasannya interpretasi ini itu tidak apa apa dan tidak menyimpang dari nilai yang ada di dalam hadis atau ayat tersebut. tuh mm. jadi kelenturan itu memang karena percaya diri terhadap eh, bahwa dia sangat mengenal subjek itu gitu loh. Jadi, jadi, jadi ada 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 kelenturan yang membutuhkan ya. kepercayaan diri tapi kepercayaan diri itu dibangun dari pemahaman yang dalam ya. Ada pemahaman yang dalam dan juga uh, sebetulnya keberanian. Oh iya, <laughs> ya, ya. tadi ada kata keberanian, Betul. tapi sebenarnya Kak, saya tertarik kata kuncinya memang tafsir itu menjadi kata kunci di dalam uh, ya. penerjemahan dari ajaran atau kebajikan menjadi sebuah cerita yang konkret gitu kan. Iya. Iya. Jadi uh, ada keberanian untuk menafsir, gitu kan? ada kelenturan untuk bermain-main, itu hmm. dengan uh, diturunkan uh, apa ya ya dia dia gambarkan saja gitu karena percaya bahwa kalau buat saya nih ya ini saya menafsir menafsir cerita-cerita uh, yang bawikan. saya percaya bahwa uh, bawikan itu orang yang percaya inti agama itu sebetulnya adalah kebaikan, itu inti agama hmm, itu hmm, adalah ahlak yeah. yang baik. Jadi begitu oh, yeah. begitu uh, si penulis dalam hal ini membawikan percaya percaya diri dan memegang kuncinya gitu ya this is the key uh, dia lentur aja gitu dia lentur aja bermain-main dengan cerita-cerita ini ya yeah. telah dan lenturan itu yang uh, apa membutuhkan keberanian sekaligus juga ya ide ya uh, apa ya tadi saya seneng juga tuh dengan uh, disentuh kata empati gitu ya jadi kesadaran bahwa cerita itu sesungguhnya adalah seperti yang Febi pernah uh, apa katakan dan uh, meminjam dari Ebert ya uh, untuk film gitu ya bahwa apa uh, fiksi uh, fiksi itu mesin empati Fiksi adalah mesin Dia empati. Adalah mesin empati. Saya ingat itu kata-kata itu ketika membaca cerita uh, apa cerita bawikan ya. Saya rasa ini alternatif yang sangat baik ya maksudnya ketika saya kecil Uh, saya salah satu orang yang membaca surga neraka yang sangat mengerikan <laughs> itu <laughs> horor ya. <re. laughs> itu adalah cara yang uh, menurut saya menakut-nakuti gitu iya dan itu ya. cara paling gampang untuk bikin anak uh, apa, percaya gitu ya ditakut-takutin gitu iya per percaya percaya untuk beberapa waktu kemudian bisa jadi tidak peduli karena Trauma ya maksudnya oh jadi mungkin semata, bukan percaya ya agar agar nurut aja gitu iya, ya iya gitu sekedar untuk sekedar untuk takut dan nurut tapi kemudian kan yang dalam nyangkapan yang bisa jadi e, menimbulkan trauma gitu maksudnya tidak menimbulkan empati sih kalau melihat kalau buat saya tidak menimbulkan empati tentang komik surga dan neraka gitu atau misalnya beberapa ceritanya saya baca e, apa ya e, saya juga nggak ingat sih siapa siapa yang menurut dan sebagainya tapi kan banyak sekali cerita-cerita seperti itu, misalnya kisah Nabi-nabi gitu, karena itu sangat banyak waktu saya kecil. E, tapi kalau saya bandingkan, ya, setidaknya ingatan saya dengan buku-buku kan, -buku e, memang satu dari cara bertutur gitu ya, seringkali mungkin cerita-cerita anak itu yang setidaknya pernah saya tahu, itu e, terlalu menyederhanakan, Anda berpikir ya, jadi tidak memperkaya imajinasi anak juga gitu. Hmm. Karena sebetulnya satu dua kata nggak mengerti itu kan nggak akan merusak cerita seluruhnya, gitu. Jadi nggak apa-apa hmm. biarin aja, gitu kan, sama kayak kita nggak ngerti bahasa asing juga, gitu. kan Atau bahasa Inggris kan nggak ngerti semua kata. Atau bahasa Indonesia pun kan nggak ngerti semua kata. Oh, bahasa Indonesia sama. juga, iya. Nah, sampai kita dewasa, gitu mungkin kan. mungkin penyakit kita adalah. Uh pura-pura mengerti biasanya Iya-iya <laughs> <Geluar> ya aja, padahal ngerti tidak <laughs> nggak tertarik mengulik lebih jauh tapi oh cie terus diulang-ulang kata-katanya seolah mengerti gitu ya, ya. tapi itu soal lain sorry <laughs> agak melantur jadi, saya jadi um, apa ya empati itu karena gini ya kalau hmm. buat saya saya misalnya menulis bukan perawan Maria atau memburu Muhammad orang sering kali tanya bagaimana sih awalnya kenapa tertarik menulis ini dan sebagainya saya selalu cerita bahwa antara lain itu terjadi karena saya karena bacaan saya waktu kecil gitu cerita-cerita mm -hmm. sufi yang saya baca gitu. Jadi mm. sebetulnya saya bayangkan kalau anak anak membaca cerita-cerita yang Ikan gitu ya di ketiga buku ini itu akan bisa sebetulnya akan bisa meninggalkan jejak yang panjang gitu. namanya bacaan anak-anak kan merekam merekam dengan sangat cepat ya apapun yang ada di sekitarnya mau sadar yeah. tidak sadar dan tidak tidak barangkali tidak, tidak memikirkan itu sangat dalam gitu tapi itu sebetulnya masuk ke dalam dirinya meninggalkan jejak dan mem, apa ya, membantu dia membingkai dunianya juga gitu dan itu yang saya pikir terjadi pada saya juga ketika saya banyak baca cerita Sufi atau misalnya cerita-cerita eh, apa ya cerita-cerita hikmah itu yang apa eh, ketika misalnya seorang pelacur bisa masuk surga karena memberi minum eh, seekor anjing kayak gitu, -gitu itu kan cerita-cerita yang E, banyak sekali sebetulnya dalam Hasanah Islam gitu dan merawikan menceritakan itu dengan konteks tidak semua kontemporer ya ada yang konteksnya di negeri dongeng gitu ya tapi gitu dengan, dengan bahasa yang e, bahasa yang kekinian sekarang buat anak-anak juga dengan bahasa yang indah gitu dan e, itu jadi jadi kontekstual gitu jadi dekat sama ya. kita juga gitu mungkin sudut pandangnya yang kontemporer jadi Ya. settingnya mungkin entah berantah atau bahkan mungkin pada masa lampau masa silam ya. yang jauh gitu, tetapi memang terasa baru dan terasa, mungkin ya si baru iya terasa sekarang gitu ya situasinya saya harus ke ini dong ya melanjutkan ini soal yang yang menarik itu kan kalau dari pengalamannya Feby begitu atau mungkin ada sedikit komentar soal itu tadi relasi antara apa namanya Uh, apa ya kepercayaan dengan uh, fiksi gitu uh, bagaimana menemukan balansnya sebelum saya uh, lanjut ke uh, apa namanya ke Mbak Hana ya Mbak Mbak Hanna, ya Mbak Neng Hana ini uh, enaknya saya panggil uh, apa Mbak Hana ya <laughs> jadi uh, yang mendalami ya sisi uh, apa sisi ajaran dan sisi studi keagamaannya gitu ya tapi dari Feby mungkin terakhir uh, bukan terakhir maksudnya untuk untuk yang sekarang ada komen terhadap bagaimana nih struggle menjaga keseimbangan antara ajaran iman dan uh, apa namanya uh, fiksi dunia fiksi apalagi fiksi sebagai mesin empati nih gitu uh, terakhir susah pertanyaannya. <laughs> oh susah ya <laughs> uh, ya mikir dulu sebentar um, sebetulnya dunia fiksi sama dunia iman itu uh, mungkin saya agak kurang ajar untuk mengatakan ini tapi menurut saya ada kesamaannya gitu ada kesamaan kesamaannya adalah sama-sama butuh imajinasi pada sampai tahap, tahap tertentu karena sebagai kaum pemercaya gitu ya kalau kita bicara iman itu kan memang kita kita bicara tentang hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara indrawi gitu secara kasat mata tapi tapi kita percaya kenapa kita percaya karena kita kalau sampai pada titik tertentu menurut saya kita butuh kita butuh imajinasi untuk bisa percaya itu gitu loh dan kita kan memilih apa yang kita percaya kita memilih apa yang kita mau percaya misalnya saya percaya katakanlah saya belajar belajar lahir dari keluarga muslim gitu ya jadi imajinasi saya tentang Tuhan itu adalah imajinasi yang ditanamkan melalui orang tua saya dan guru-guru agama Islam kan gitu. dan itu kan butuh imajinasi apalagi ketika saya masih kecil gitu ya butuh imajinasi tentang eh, apa ya Tuhan itu seperti apa misalnya saya tanya ya kita bisa lihat dari ciptaannya dari kebesaran-kebesarannya kita bisa lihat dari alam yang indah dari tubuhmu misalnya ibuku bilang begitu atau misalnya surga itu seperti apa itu kan sebetulnya eh, sampai taraf tertentu kita butuh mengimajinasikan itu dan di situ irisannya dengan fiksi Irisannya ya oke okay. ya irisannya dengan fiksi fiksi juga butuh imajinasi eh, ketika membangunnya butuh imajinasi, ketika membacanya juga butuh imajinasi gitu. Jadi fiksi dan iman ini ada irisannya itu imajinasi dan e, dengan imajinasi kita bisa pergi kemana aja Tuh, yeah. Dan kita bisa memilih untuk membuatnya untuk kebaikan dunia ini sebetulnya gitu. minimal untuk kebaikan kita sendiri. Itu dari saya. Kalau 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 pakai bahasa agama kan itu kan sesuatu yang diciptakan Tuhan juga ya kapasitas untuk mengimajinasikan Berfikir, sesuatu. Betul. Makanya ada filsuf dalam Islam kan bahkan kemudian menawarkan persoalan uh, alam ima imajinal <laughs> itu tidak persis sama dengan khayalan mengada-ngada atau apa itu udah kajian deh gitu ya uh, tapi saya kira menarik itu relasi uh, dan irisan antara iman uh, dari kaum pemercaya dengan, uh, dengan fiksi. apa fiksi dan para pembacanya saya kira ya. salah satu uh, diktum penting dalam uh, apa uh, dalam creative writing atau dalam filmmaking itu dalam hal cerita gitu ini menarik ya cerita yang baik adalah yang mampu menunda ketidakpercayaan kita. Wah. Wow. <laughs> ya kan spending our uh, disbelief. disbelief. Nah, itu, itu cukup uh, cukup uh, lazim dan uh, itu barangkali relasi yang menarik ya antara fiksi dengan Terakhir sedikit aja. Uh, okay. tadi kan Mbak Andi sempat membacakan perjalanan doa ya. Oh, iya. dan saya tidak akan membacakan lagi gitu tapi saya memilih karena kan tadi kan cerita tentang e, si Alif dengan ayahnya dan hmm. ayahnya ingin ingin menganalogikan doa doa kita itu seperti apa sih gitu ya. Itu menurut saya suatu yang sangat e, indah ya. Jadi analoginya doa itu seperti apa diperlihatkan dengan perahu. Jadi Mbak Andi sudah membacakan dengan sangat baik gitu ya. Dan perahu itu lenyap. Ayahnya nanya, "Apakah kau percaya?" kayak katakan bahwa itu tidak lenyap tapi akan tiba di suatu tempat kita kan lalu anaknya mengangguk dan percaya gitu kan dan saya sekarang mengimajinasikan bahwa mbawikan tidak lenyap mbawikan ada di suatu tempat yang sangat baik gitu ya dan tersenyum melihat kita semua aduh <laughs> bawang lagi nih bawang <laughs> lagi nih aduh <laughs> aduh ini berat saya jadi moderator ini nanti nih pelampiasan nanti nih Langsung aja deh, e, untuk menutupi saya Kening Hana ke apa, Mbak Hana. E, Mbak Hana, e, dalam kapasitas Mbak Hana ini kan banyak nih e, kapasitasnya sebagai e, pengajar, ya, dosen yang juga, e, apa namanya, e, bidangnya khusus ya di UIN gitu, di UIN gitu ya, ada e, apa namanya, mungkin ada perspektif ya, Mbak Hana. Ini kan ketua jurusan akidah filsafat UIN. Uh, Universitas Islam uh, Negeri Gunung Jati Bandung. Ya, jadi ini ini pernya, pertanyaan. nakal nih, gimana nih? Bandung ini kan tukang herai kok malah jadi di teologi dan sebagainya ini gimana nih? Tapi uh, apa namanya uh, bahannya? Uh, mungkin bisa lebih jauh mengelaborasi relasi antara teks-teks uh, keagamaan dengan uh, apa teks-teks -tek fiksi. Fik, fiksi yang diciptakan untuk uh, kebutuhan uh, menutur pesan-pesan uh, maupun juga untuk menghibur, gitu ya. Uh, sejauh mana imajinasi itu punya tempat di dalam uh, doktrin keislaman dan dalam sejarahnya. Gitu. Oke, okay. uh, terima kasih uh, kepada Mas Hikmat yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, lantunan syukur ya. Mari kita panjatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Agung, yang sudah memberikan kita usia sampai malam hari ini dan bisa kita pergunakan usia ini untuk melakukan aktivitas kebaikan, seperti diskusi online, untuk merayakan karya almarhumah Mbak Wikan Satriati. Saya sendiri secara pribadi eh, tidak ya belum mengenal eh, Mbak Wikan Satriati dan juga karya-karya eh, beliau ini. Betul-betul baru saya dapatkan ya setelah bukunya tiga bukunya dikirim oleh penerbit hmm. uh, namun uh, ya betul sekali tadi ada bawang 50 ton <laughs> Iya <tik> 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 ya saat saya membaca uh, bukunya ya pertama kali Yang saya baca itu adalah buku melangkah dengan bismillah ya Iya uh, dari setiap di sini ada tujuh cerita itu saya betul-betul meleleh, masih Hikmat. gitu. Ya terlebih dahulu mungkin saya juga ingin berterima kasih ya kepada Mbak Indah dan panitia yang sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk bersilaturahim. Silaturahim ini artinya menyambungkan kasih sayang Allah ya kepada teman-teman semua yang saya pikir ini baru ya saya baru uh, bertemu dengan Mbak Febi, Mas Hikmat, uh, Mbak Prabha Mbak Reda. tadi ya, Mbak Reda uh, dan uh, semua yang hadir di uh, apa Zoom ini dan juga di YouTube gitu. Uh, kalau boleh saya mengutip uh, hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya uh, bunyinya man ahabba ayat firizkihi Barang siapa yang ingin Allah lapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Ya, alhamdulillah, ya ini adalah kehormatan buat saya di forum yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan silaturahim. Dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan di tengah pandemi ini, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya kepada seluruh semesta tentunya juga diantaranya untuk meneruskan uh, mimpi dan cita-cita kebaikan Mbak Wikan Satriyati ya semoga uh, buku yang ditulis ini menjadi amal jariah menjadi pahala yang tidak terputus uh, bagi Mbak Wikan karena uh, ya uh, apa namanya jujur saja saya begitu terpukau dengan untayan kata-katanya uh, apa ya uh, contoh misalkan uh, uh, kisah pertama di dalam buku melangkah dengan Bismillah ya ini judulnya melangkah dengan Bismillah ini bercerita tentang uh, pengemis tua ya pengemis tua yang selalu mencaci maki uh, Nabi Muhammad saw ya uh, saya udah berulang-ulang mendengar kisah itu bahkan juga sempat menceritakan kepada anak saya gitu akan tetapi uh, apa Mbak Wikan ini ya berhasil memberikan apa uh, insight yang sangat berbeda meskipun saya tahu jalan ceritanya gitu tetap, uh, apa saya getar uh, karena kata-kata uh, yang bikin uh, rangkai ini betul-betul uh, menurut saya menembus jiwa ya menembus jiwa dan uh, pada saat uh, apa namanya sebuah kata-kata ini bisa menembus jiwa seseorang, tentu saja ini ini dikeluarkan dari uh, kualitas orang yang menuliskannya dengan ikhlas gitu ya, sehingga uh, saya yakin bahwa uh, apa namanya hmm, tulisan ini bisa jadi sarana ya, sarana jiwa-jiwa mungil yang bersih ini untuk bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang ditulis uh, dalam cerita-cerita yang sudah dituliskan oleh Mbak Wikan. Selanjutnya saya uh, apa namanya teringat dengan uh, hasil penelitian ya dari uh, David McLean uh, dalam sebuah jurnal yang saya baca uh, pada awalnya si uh, David McClellan ini mempertanyakan Mengapa pasca Perang Dunia Kedua, Inggris yang semula masih berupa negara berkembang, ini jauh uh, lebih cepat menjadi negara maju daripada Spanyol yang sebelumnya telah menjadi negara maju. Setelah semua faktor uh, dikaji, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan lain sebagainya, ternyata uh, David McClellan menaruh perhatian pada hal lain. Bahkan di luar dugaan banyak peneliti lainnya, yakni cerita anak di kedua negara tersebut. Jadi hasil penelitian uh, David McClelland menunjukkan bahwa cerita anak di Inggris ini mengandung semacam virus yang memperkuat dan mengembangkan otak anak sehingga uh, menyebabkan pendengar dan pembacanya ini terjangkit penyakit butuh berprestasi, butuh berbuat baik, butuh uh, apa namanya uh, atau need for achievement yang kemudian juga disimbolkan dengan NA dan ini juga ternyata penelitian David McClelland ini juga meneliti cerita-cerita di Cina ya khususnya Tiongkok kuno sebagaimana diprediksi oleh ilmuwan bahwa sekarang Cina ini bagaikan negara, naga raksasa yang bangkit dari utara untuk menundukkan kekuatan adidaya Amerika cerita-cerita Tiongkok kuno sebagaimana disadur ulang ya eh, diantaranya oleh Andri Wongso dalam buku-buku motivasinya buku-buku eh, wisdomnya ternyata mengandung motivasi eh, dosis tinggi ya semacam enah sedangkan cerita-cerita di Spanyol eh, cenderung melemahkan dan justru merusak otak pikiran anak melalui cerita-cerita yang menina bobokkan pendengar dan pembacanya sehingga menjadi bangsa pemalas dan lemah motivasi. Sekali lagi, ini uh, hanya hasil riset, ya. Akan tetapi, saya menjadi terinspirasi betul pada saat uh, membaca buku Mbak Wikan. Uh, bagaimana sebetulnya cerita anak yang berkembang di negara kita, gitu ya? Uh, kisah apa yang populer? Kisah yang uh, inspiratif dan motivasional, seperti di Inggris atau Tiongkok, atau cerita yang menyenangkan seperti Spanyol, atau justru melainkan kisah yang mengandung unsur-unsur tipu muslihat, mistik, seks, dan lain sebagainya. Ya, sependek ingatan saya, uh, cerita kancil adalah cerita yang sangat populer. Tadi juga sudah uh, dibacakan ceritanya, ya, uh, oleh uh, Mbak siapa dua orang tadi ya? Mbak Evelyn sama Naomi. Ya, Mbak Evelyn sama Naomi gitu ya. Uh, saya juga pada saat membaca bukunya uh, Mbak Wikan Satriati ini uh, terpana ya, tercengang gitu karena uh, di sini uh, Mbak Wikan Satriati ini menurut saya berhasil menampilkan si kancil ya dengan sosok binatang dik dik si kancil yang cerdik yang berhasil menyadarkan keluarga harimau. Ya, mulai dari kakek Eata, mama, eh, ayah dan mama Eata termasuk Eata sendiri. Ya, ke, ke, apa keluarga itu ternyata pada akhirnya uh, setelah bertemu dengan dik dik kancil yang cerdik ini menjadi lebih baik, menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang paling mengejutkan saya, ini kok bisa gitu kepikir sama Mbak Wikan? Si kancil ini merasa malu dengan apa yang sudah diperbuatnya kan nggak ada ceritanya ya gitu di, di cerita yang lampau itu yeah. di, si dik dik ini berintrospeksi nggak ada gitu di, di buku ini dik dik merasa malu dengan kelakuannya dan menyadari bahwa kecerdikan yang dimilikinya bukan untuk melakukan tipu muslihat itu uh, si dik dik kancil yang cerdik akhirnya sadar bahwa kecerdikan uh, baru akan menjadi suatu hal apabila digunakan untuk kebaikan dan ending yang nggak terduga lainnya dik diksi kancil yang cerdik ini akhirnya juga jadi keluarga Harimau eh, jadi bagian dari keluarga Harimau ya dan mereka saling menyayangi gitu jadi uh, uh, ini relasi yang uh, Harimau yang udah ketipu dan lain, -lain. tapi pada akhirnya uh, menumbuhkan uh, rasa kasih sayang gitu ya diantara keduanya hmm. nah uh, saya akhirnya mengaitkan juga dengan uh, apa namanya penelitian tentang Uh, kisah atau cerita uh, storytelling pada pembelajaran anak usia dini dalam kajian neuroscience pendidikan Islam gitu. Uh, di sini um, ya uh, pada saat tadi uh, apa men pada saat jadi gini kisah-kisah uh, Islam ini uh, tadi juga Mbak Feby sedikit menyinggung uh, kebanyakan uh, menakut-nakuti kan gitu ya jadi Allah itu jadi sosok yang maha pengancam gitu. Uh, kalau tidak sholat maka uh, apa namanya masuk neraka misalnya. Kalau Aduh, berbohong tidak bisa dikubur cie ya, kan seri hidayah. Iya <laughs> seri <saya> hidayah. <laughs> apa, apa, mayat yang memanjang karena su selama hidup begini gitu iya, kan. Iya betul begitu gitu. Jadi kan? horor ya. Jadi horor gitu. Agama itu jadi horor. Islam itu ditampilkan dengan marah gitu ya, bukan ramah gitu. Uh, ya, kalaupun ada cerita-cerita tentang nabi, ya cerita-cerita tentang kisah-kisah Islami itu pun kaku, gitu ya. Uh, uh, kaku dan males bacanya, gitu. Yeah. Kaku dan males bacanya, gitu. Sering asing, ya. Terasa asing karena uh, apa, ya? Misalnya, tentang perang gitu. Kalau uh, apa, ya cerita tentang perang bisa jadi uh, nilai buat kita yang sekarang. Misalnya, kan ada tuh, kayak cerita samurainya Musashi, bisa jadi uh, apa? apa ya ilham bagi bagaimana menghadapi masalah manajemen dalam bisnis gitu kan tapi seringkali itu konteksnya hilang ya iya. kalau dalam kisah-kisah Islam begitu saja jadi cuma sibuk iya. dengan apa yang pernah diceritakan bukan bagaimana sekarang gitu kan nah, kaitannya itu. gitu betul betul seperti itu uh, apa pad uh, ya, uh, padahal tadi gitu kan uh, pada saat uh, kita Uh, sebuah kisah ya kisah-kisah uh, yang ber, misalkan yang terinspirasi dari ajaran Islam gitu kan menurut uh, apa neuroscience dalam pendidikan Islam ternyata uh, otak spiritual anak ini akan lebih aktif gitu ya sebagaimana uh, otak orang dewasa saat melakukan ritual-ritual peribadatan uh, seperti yeah. sholat, zikir, ritual ibadah lainnya gitu. Uh, dan katanya menurut uh, penelitian ini disebutkan uh, ini juga uh, apa, mengutip dari bukunya uh, Taufik Pasiak ya uh, ten, uh, tentang neurosain dan di sini tentang uh, apa uh, Tuhan gitu tentang Allah bahwa dalam uh, Islamik kalau saya sebut uh, tuli, apa, buku Mbak Wikan ini masuk dalam kategori Islamik neuro storytelling ya Islam uh. neuro storytelling. Ini uh, ini bidang yang lumayan baru ya dalam psikologi perkembangan maupun dalam uh, apa namanya uh, dalam dunia storytelling juga ya uh, betul. Me me menggali hasanah uh, neuroscience uh, untuk kepentingan uh, apa ya mempelajari bagaimana dampak cerita bagi dampak cerita anak, bagi gitu. anak betul cukup kreatif ya. juga ya ini bidang uh -uh. bidangnya. Jadi kalau dikonfirmasikan katanya ya islamic neuro storytelling ini dengan neuroteologi dan neurospiritual cerita ini bisa menjadi bagian penting dalam mengstimulasi potensi otak spiritual anak atau mengstimulasi munculnya rasa bertuhan pada anak gitu. Jadi tidak lagi uh, uh, jadi yang yang dipakai itu mungkin pendidikan sensibilitasnya ya gitu. Uh, kalau juga kita membaca misalkan dalam filsafat pendidikannya Plato ya dalam bukunya Paedia, ini juga buku ini ditafsir ulang diterjemahkan oh, ditafsir ulang sebetulnya ya oleh Romo Setio Wibowo gitu hmm. uh, ya tentang bagaimana menci uh, mendidik calon pemimpin ya uh, apa pemimpin dan negarawan uh, di sini juga ternyata yang sangat ditekankan apabila uh, ingin apa, mendidik seorang filosof raja atau uh, filosof per king filosof king ya filosof <laughs> <Philosopher laughs> king, ya. yeah. king or filosof queen ya karena yeah. uh, oh ya betul betul ya ya, ya betul <laughs> karena saya lebih itu... setuju filosof queen karena <laughs> yang king ini terbukti sering kali bikin perang <laughs> <laughs> tapi ya oke okay betul jadi philosopher uh, leader ya gitu ya. ya philosopher leader gitu ya apakah queen uh, atau king gitu ternyata memang yang paling awal itu uh, adalah uh, mendidik uh, dari sensibilitasnya yaitu hmm. dengan uh, musik ya musika musika ini ternyata kalau kita baca di pedia bukan sekedar musik yang kita baca hari ini gitu di hmm. dalamnya juga ada tentang uh, cerita mitos atau dongeng oh iya, ya betul gitu. betul musik pada masa itu tekan kan Salah satu wahana, jadi masih nyampur tuh seni musik, puisi, epik ya, cerita dan uh, ajaran gitu ya. Iya, betul Mas gitu. Hmm, dan jadi di sini, holistik gitu ya. Holistik, holistik. pada saat saya baca buku-buku Romo Seto ini, oh iya ya. Kenapa hari ini misalkan uh, pendidikan di Indonesia ini memakai uh, pola pikir uh, apa namanya? Uh, logika teo logika teknologi uh, atau yang disebut uh, logika instrumental gitu ya menganggap hmm. anak itu kayak kayak dis, uh, hard disk kosong ya orang tuanya yang <laughs> yang bisa menginstal gitu ya sehingga di les tambahan gitu. Dan iya hmm, yeah, yeah. uh, uh, kalaupun ada pendidikan karakter misalkan itu juga tetap dengan uh, paradigmanya paradigma uh, teknologi ya gitu. Uh, padahal sehingga, padahal um, sebelum sampai teknologi ada filosofi, ada Uh, apa uh, Humanity gitu kan ya ada, ada ada apa namanya kapasitas manusia untuk tadi misalnya antara lain sensibel atau mungkin ini ya uh, tadi empatik ya empatik untuk, ya betul ini memunculkan uh, apa namanya dari sensibilitas ini memunculkan uh, empatik atau juga sebuah sikap compassion ya uh, hmm, apa namanya ulas asih ya. ulas asih gitu jadi kalau anda tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain maka jangan melakukan perbuatan buruk kalau hmm. anda ya kan seperti itu gitu dan eh, ini mbak Wikan ini uh, apa ya keren tidak menggurui gitu ya bahkan saya sampai oh ya dua buku ini misalkan melangkah dengan Bismillah dan Ahmad dan domba kecilnya uh, ini masuk uh, saya pikir jadi kalau kita berbicara tentang Uh, Nero storytelling ya ada islamic neuro storytelling ada dua kategori Quranic ya neuro storytelling dan Prophetic neuro storytelling gitu hmm. dan uh, ini banyaknya uh, tentang uh, Prophetic neuro storytelling atau sirah nabawiyah ya yang cerita. <laughs> ya, <wajul. laughs> Ingat waktu saya rohis dulu. <laughs> <laughs> baca sirah nabawi dari Said Hawa jilid yeah. satu, <laughs> Tapi yang menarik kan ceritanya ya dari sirah itu kan sejarah juga kita kan hanya diajarkan dalam bentuk hafalan-hafalan ya semasa orba itu. Padahal ketika mengalami bahwa loh itu cerita loh gitu. Itu kan uh, dan ada profesi ya profetik mm -hmm. uh, storytelling juga gitu yang yeah. mungkin memang betul ya uh, tanpa melalui penelitian bisa dirasakan gitu ya bahwa misalnya kan kita jadi terharu kita jadi segar mata kita kadang-kadang ya badan uh, lagi sakit-sakit kalau baca cerita bagus tuh memang jadi segar bisa juga ya uh, <tuh -tuh. itu mungkin indikasi ya bahwa ada yang bersifat nil, uh, neuron ya yang terangsang uh, gitu untuk menjadi lebih terbuka atau apa gitu ya tentu ini butuh penelitian lebih jauh dan saya kira terima kasih uh, apa namanya uh, Bahanah tentang info-info uh, tadi, saya kira ini meluaskan cakrawala dari pembacaan buku Mbak Wikan ke uh, wilayah yang lebih luas ya, bukan hanya soal uh, dakwahnya, tapi juga uh, kesadaran bahwa buku bisa bisa menjadi wahana untuk membentuk uh, watak dan perilaku uh, berbuat baik ya kebaikan gitu ya. Dan ini saya kira pilihan yang sangat terasa di Mbak Wikan ya. Uh, Hmm, apa namanya bukan menjadi horor ya <laughs> tapi saya menariknya gini loh uh, ini buat tiga pembicara mungkin bisa sedikit uh, komentar ya uh, apa uh, uh, saya tuh menangkapnya itu tadi sebetulnya bawikan itu tidak menutup mata pada horor dunia ya kemiskinan la rasa lapar keterkucilan gitu kan dan uh, mungkin kematian dan sebagainya tetapi dia bisa membangun sebuah apa ya sebuah perspektif bahwa setelah kita menatap horor itu kita uh, tetap bisa melakukan uh, apa ya kebajikan kita bisa tetap empatik gitu kan dan sebagainya gitu kayak misalnya uh, yang uh, apa Ayub ya yang di yeah. ya apa di, di 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 landa berbagai uh, masalah gitu kan walaupun ini uh, secara kajian mungkin ada banyak versi dari cerita ini tetapi pilihan e, pilihan sudut pandang atau perspektifnya Mbak Wikan menceritakan ulang cerita ini e, di samping masalah gaya bahasanya gitu itu menunjukkan bahwa e, di samping soal gaya bahasanya bukan masalah e, gaya e, soal gaya, pilihan gaya bahasanya menunjukkan memang pilihan Mbak Wikan itu adalah menjadikan cerita sebagai e, rangsang untuk berbuat baik atau memandang e, kebajikan gitu gimana apakah ada pembacaan gini, Mbak Reda mungkin bisa uh, sedikit komen sebelum kita masuk ke yang pertanyaan-pertanyaan uh, dari atau tanggapan dari YouTube ya. Sorry sorry. Uh, uh, ya kalau um, menurut saya ya Wikan punya kemampuan punya apa ya ke tekunan atau ke mauan untuk menggali itu ya menampilkannya dengan sangat ketelatenan juga ya ketelatenan ketelatenan karena dia tahu di satu sisi dia tahu yang pembaca utama yang ingin dibidik adalah anak-anak gitu tetapi di sisi lain dia juga tidak mau membuat anak-anak dia juga merasa bahwa anak-anak harus harus tahu hal-hal yang hal-hal hmm. yang cukup pelik di luar sana misalnya kayak si Ahmad itu yang tadi saya baca ya tentang bagaimana Ahmad menentukan pilihan terhadap dombanya, gitu. itu adalah cara mengajarkan bahwa menjadi tidak jujur itu mudah, gitu. karena tawaran itu ada. Tawaran untuk tidak jujur itu ada di setiap pengkolan, yeah. tetapi ketika dia dan dia menunjukkan bahwa bahkan ke, anak kecil pun anak kecil itu tahu kok anak kecil tahu bahwa tidak jujur dan menuruti rasa tidak jujur itu akan membuatnya tidak enak. Ya. cara menyampaikannya tuh dengan aduh apa ya, ya. bagus sekali. Gitu. kalau kita baca headline sebenarnya itu sangat relevan ya sekarang ya berita ya. ini ya kita di, hidup di dunia dimana memang ketidakjujuran itu hmm, apa ya lebih mudah ya lebih, <laughs> lebih, mudah, mudah. lebih mudah. ini ada, makanya ada, ada, ada tagline nya di sini nih tapi saya yang kebalik ya. Berani, berani jujur, jujur hebat, hebat di bukunya ya dan, dan saya tuh baru baru tadi betul-betul memperhatikan bahwa ternyata buku ini dipakai untuk uh, perlawanan literasi Indonesia membumi jadi uh, di adalah gerakan uh, ini bukan ini adalah sebuah inisiatif yang dirancang oleh KPK dan IKP hmm. uh, menggagas menerbitkan buku melawan korupsi. Jadi waktu baca itu tuh langsung, jadi sesudah, saya sudah baca dulu ceritanya, terus baru baca kata pengantar yang ini. Oh, iya banget ya, gitu dan mengajarkan bahwa tidak jujur itu sejak kecil, tapi tidak dengan cara, kalau nggak jujur nanti tangannya putus, atau apa nggak, kayak gitu loh. Tapi dengan rasa, rasa di dalam itu penting. Gitu. Ketika hmm. kamu tidak jujur itu kamu harus, You have to deal with your heart, gitu ya. Gitu, dan dan itu jauh lebih penting daripada apa yang dilihat orang atau yang tidak dilihat orang, gitu. Saya, saya rasa uh, jagoan banget lah Wikan ini. Keren, keren banget. Iya. Membangun yang di dalam itu mungkin tadi... Uh, apa eh uh, tehana aja tehana aja jadi yeah, tehana boleh. <laughs> saya jadi ke bawah sunda biasanya nih saya juga lahir di Bandung jadi ada yeah. <laughs> di dalam ada tuh <laughs> Sundanya tapi lama-lama jadi betawi uh, apa namanya itu mungkin yang kalau dalam penelitian neuroscience ya itu ya neurostorytelling ya merangsang neuron yang ada di otak untuk uh, respon tertentu gitu ya dan ini Kayaknya perlu dibagi, tuh. Kapan-kapan lebih dalam, tuh. Penelitiannya nih mm -mm, menarik ya, banget, ya. menarik Kayak ya. Saya tadi nyatet-nyatet. Iya, gimana? Teh Hana, bisa ya? Kapan-kapan dibagi ya? Mm -mm. Uh, itu riset orang. Saya baca, ya, wow. maksudnya diceritakan lagi, diceritakan nah, kita diskusi, diceritakan kita diskusi kayak... lagi nanti. Boleh, boleh, boleh. Iya, gimana? Uh, apa Febi, uh, apa namanya? Uh, bagaimana cerita sebagai wahana untuk uh, merangsang orang menjadi baik? dengan pengertian yang banyak kita apakah ini memang sebuah pilihan yang uh, kuat ya dari dari uh, uh, mbak Wikan ya ya uh, pertama saya ini saya mau bilang Makasih buat buat uh, tehana tadi saya juga belajar banyak ya apa mau ada ya penelitiannya udah sampai situ gitu ya tentang yeah. storytelling juga tentang uh, ya tadi pak juga nyatanya <laughs> apa ya dan bahwa kan, tadi dari dari sisi sejarah bahwa bagaimana cerita anak itu berpengaruh gitu kan dalam konteks uh, sejarahnya dalam konteks UK gimana dalam konteks Western tadi gimana dan juga di, di yang sekarang ini yaitu pembahasannya sudah sampai neuro, neuro storytelling itu tadi gitu jadi menarik banget yeah. sih buat aku ditariknya dari sejarah sampai yang sekarang yang yang paling mustahil gitu ya uh, dan juga melanjutkan tadi uh, yang tadi sempat Mbak Reda singgung gitu tentang tentang berani jujur itu tadi ya dan tidak dengan ancaman hmm. ala ala hidayah gitu <laughs> hidayah sinetron maksudnya <laughs> hidayah sinetron betul sorry bukan hidayah ada, sinetron oh ada ini juga majalah, majalah Iya. Majalah. Uh, <laughs> tahu saya febi ini untuk risetnya dia koleksi itu <laughs> benar benar uh, sampai saya nggak bisa jadi sulit-sulit bikin fiksi dari itu karena udah lebih aneh dari fiksi oh, yeah. ya. cerita Hidayah itu, Hidayah dari majalah Hidayah. Jadi menariknya memang adalah bagaimana karakter-karakter, uh, jadi ada konflik karakternya itu sudah kelihatan kan gitu. Jadi kebanyakan cerita anak kan kalau yang saya pernah baca mungkin atau yang saya tahu, itu jelas nggak usah cerita anak sih bahkan cerita orang dewasa pun gitu tapi kalau yang namanya moral islami gitu ya judulnya konten itu pasti harus hitam putih dalam hmm. pengertian tokoh protagonisnya itu tidak boleh punya cacat sama hmm. sekali bahkan dalam pikiran gitu hmm. itu saya memperhatikan kayak eh, apa ya pokoknya kayak tokohnya tuh kayak malaikat gitu Kayak nggak pernah Loh. punya cacat salah Dan bahkan dalam pikiran pun kayaknya astagfirullah nggak bisa. <laughs> langsung Loh, kayak memang gitu, itu gitu. ada satu penulis fiksi yang memang aspirasinya adalah menciptakan tokoh malaikat. Saya heran ya. Perasaan yeah. dalam Quran dibilang uh, ajarannya itu lebih mulia manusia justru karena punya kekurangan. <laughs> yeah, ketimbang nah. malaikat ya. Ini malah aspirasinya kita harus menciptakan sosok malaikat buat masyarakat kita yang sedang busuk sekarang. Bingung saya tuh, Feb. Ya, yeah, karena kan malaikat itu jadinya jadi jauh dan orang jadi jadi nggak peduli juga gitu karena, hmm. karena terlalu jauh dan berjarak seolah-olah tidak merasakan atau tidak mengalami dilema-dilema seperti yang dialami oleh Ahmad tadi misalnya gitu jadi eh, jadi bukan hanya cerita anak islami ya saya kasih kota-kota aja Islami tapi cerita dewasa Islami pun kalau udah katanya label Islami itu biasanya tokoh-tokohnya tuh jadi sangat hitam putih gitu tokoh hmm. antagonisnya sangat jahat dan tokoh antagonisnya biasanya seperti apa gitu kan tokoh protagonisnya kayaknya udah sempurna cak ganteng pintar, kaya wah pokoknya semua satu <tuh tuh tuh> paket ya baik soalnya ganteng ya diperebutkan oleh semua wanita dan sebagainya gitu. Jadi selalu seperti itu. Sementara dalam konteks yang sangat sederhana, maksudnya sederhana karena buat anak-anak itu tapi sudah ada lapisnya itu tadi misalnya ketika tadi dalam contoh, contoh Ahmad dan domba kecilnya itu si Ahmad kan ada rasa aduh saya bisa bohong nih sekarang tapi terus kok enak kan gitu ya lalu kemudian kan nah menariknya juga mbak Wika ngasih tuh cerita waduh ya ada dilema-dilema itu kan cerita yang dia dia, dia pernah ingat Dengar. Ya. Yeah. Tolak kapak emas, dikasih kapak perak atau jadinya dapat semuanya. Terus akhirnya ternyata dalam ceritanya kan dia gak dapat apa? apa <laughs> Ada twist kecuali, juga ya gitu. Kecuali dombanya sendiri. <laughs> ya, dia gak dapat apa -apa, kecuali dombanya sendiri, mungkin persahabatan dengan si Kakek dan sebetulnya rasa lega karena dia menjaga integritas. Dia kan itu ya. Rasa oh, tenang. rasa lega tetap jujur ya. Iya. Yeah. Rasa rasa tenang bahwa dia jujur. Gitu. Tapi semua apa pun kapak merah, domba yang janji-janji kan, janji kan, surga itu ya ya nggak dapat semuanya itu gitu jadi uh, itu kan menarik terus juga ada cerita yang tadi saya sempat ingat uh, yang tadi ya mungkin yang tadi kancil gitu kan itu kan ada uh, apa ya per perubahan ada ada nuansa karakter jadi tidak hitam putih dan selalu yang antagonis selalu sangat jahatnya luar biasa nah. gitu kayak nggak masuk akal gitu kan sementara yang ini juga baiknya ya tadi gitu seperti malaikat kan e, sejak kecil juga anak-anak sebenarnya kalau diperkenalkan dengan nuansa itu tadi jadi mereka ketika menghadapi situasi yang serupa kan juga ingat si Ahmad dulu juga begitu <laughs> <laughs> gitu dan Ahmad garap, nggak dapat nggak dapat sih teman-teman itu tapi dia tenang gitu misalnya <laughs> kayak gitu loh <laughs> <laughs> iya iya Menarik, menarik. Oke, okay. Saya kira kita juga akan bacakan apa yang dituliskan kawan-kawan di YouTube ya. Dan sekali lagi kawan-kawan ada hadiah, <laughs> ada hadiah okay. untuk apa kawan-kawan yang nanti dipilih oleh Mbak Mbak Praba dan Mbak Andri ya. Apa namanya? Ini ada beberapa coba saya bacakan dulu ya. Dari Vina, oh dari Mbak Kristantiawati Wagino. Semoga tesis bacaan anak Mbak Wikan bisa diterbitkan jadi buku dan terus bermanfaat. Wah, e, sebetulnya belum mulai. Oh, tesisnya ya, yang yang S2 ya, yang S2-nya ya. E, Mbak Praba mungkin bisa menanggapi nih, e, memungkinkan nggak? Ada arsipnya ya, mungkin kita bisa lacak ya. Mbak, Mbak Praba, apakah sudah diterbitkan atau gimana? Eh masih mute, sorry. Ya, Mbak Praba, mungkin bisa menanggapi, sorry masih mute? Nah, ya silahkan. Uh, yes. uh, belum ada yang ini sih, cuma arsipnya masih ada di laptopnya Mbak Ikan. Hmm, oke. Okay. Dan saya kira uh, postmortem nggak apa-apa ya, sudah lazim dan sudah layak uh, dan layak lah gitu ya. Uh, nanti uh, kita pertimbangan ini menarik sekali usulannya, uh, karena di samping sisi karyanya, penciptaannya, apa? Dasar pemikirannya juga mungkin perlu di, uh, apa ya, dibagikan, ya. Uh, apa bagi, bagi publik, halayak itu bisa jadi buku, ya. Uh, harus beli, loh. <laughs> jadi, <laughs> jangan jangan gratisan atau bajakan. <laughs> jadi, kita proses. Kalau memang serius, mau gitu, tapi saya kira itu. Selain menarik, makasih, Mbak. Mbak Kristantiopati, lalu ada uh, Mbak Vina, Al Sandri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buku-buku beliau indah sekali dibaca, cerita indah dengan unsur agama yang tak menggurui. Oh ini saya kira hal-hal yang eh, apa berulang ya bahwa ini tidak menggurui. Artinya nah, problemnya selama ini kan eh, uh. apa ya resistensi hal apa pembaca terhadap eh, cerita yang mengajarkan kebajikan atau cerita agama secara keseluruhan lah sekali karena eh, ya godaan untuk menggurui gede ya menggurui. <laughs> uh. Dan ya. bagaimanakah cara orang tua Mbak Prabha dan Mbak Wikan dalam mengajarkan agama dan kisah-kisah? Nah, ini lagi-lagi buat Mbak Praba, silahkan. Mbak Prabha gimana dulu pendidikannya yang? Uh... Sebenarnya kalau dari orang tua uh, bukan dari kalangan agamis ya. Hmm. Uh, itu hanya dari kecil Mbak Wikan memang sudah tertarik uh, untuk puasa, bahkan waktu itu. Eh, kami di rumah belum puasa, Mbak Ikan sendiri puasa pun Bapak eh, sama Ibu itu nganter cari sahur, walaupun gak berpuasa, tapi eh, apa, hmm. me, me, apa ya istilahnya anaknya mau gini di di apa di, fasilat, di fasilitasi gitu, oh yuk cari sahur makan untuk sahur ditemenin sahur, walaupun waktu itu Bapak sama ibu belum puasa cuma memang uh, pendidikan agama dari keluarga kami itu pertama kalinya dari Mbak Wika sebenarnya wah malah dari Mbak Wika jadi mungkin itu uh, karena uh, petunjuk Tuhan untuk keluarga kami gitu jadi uh, bukan dari orang tua yang mengajari anaknya harus begini begini bukan tapi malah dan bapak seorang yang terbuka membebaskan anaknya selama dalam kebaikan dan untuk cerita Ahmad dan dombanya itu itu juga terinspirasi ter dari kata-kata bapak ketika dalam keadaan apapun yang penting kita tidak salah gitu walaupun hmm. entah beruntung entah dalam keadaan tidak beruntung atau beruntung tapi yang penting kita tidak salah itu makanya diwujudkan dengan cerita yang Ahmad dan domba kecilnya itu Wow. Jadi eh, bukan bukan yang dari seperti eh, ya cer, apa keluarga yang kita memang baru mulai dari nol ya dari Mbak Wikan itu dari ini mulai mengenal agama hmm. itu dari Mbak Wikan. Wow. Oke Mbak Prabu terima kasih insightnya dan menarik sekali apa cerita ya, apa di belakang itu. layarnya eh, apa Ahmad dan dombanya itu. Hmm, <laughs> oke. Dari Mbak Ari Novianti, e, cerita favoritku ini tentang gadis kecil penjaga bintang, ya. Saking takjubnya sama gadis kecil penjaga bintang sampai beli banyak, loh pakai enggak hanya banyak loh, ini banyak ini <laughs> coba. Ini tolong uh, penerbit dikasih ada <laughs> semacam penghargaan khusus nih buat uh, para pendakwah buku ini semacam ini, <laughs> tapi berangkat dari gara-gara ada favorit dibagikan buat semua ponakan sebagai kado lebaran ide bagus nih. Hampers buku sebetulnya sudah cukup sering ya, dan ini perlu dibudayakan ini. Padahal tadinya saya sangat skeptik sama buku cerita Muslim anak. Nah, ini menarik. Terserang itu skeptisisme yang saya alami juga sering kali. Gitu, hmm. kalau nggak kenal Mbak Wikan, mungkin saya juga skeptik banget, tuh. Uh, tapi, kalau ngelihat gambarnya Evelyn, itu memang cukup menarik, sih. <laughs> cukup menarik, saya juga. Jadi, sama. oh oke, okay gitu. Itu, itu, ya. itu, gue juga, tuh, hikmat. Iya, ya. karena dari gambar, dari gambarnya hmm. Evelyn, memang terus kemudian dari situ uh, coba baca, coba baca deh gitu ya wah terlalu uh, bagus banget terima ah, kasih lo iya, Evelyn buat gambarnya keren. <laughs> keren, keren, keren 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 banget Evelyn ya nah, tuh kasih jempol dia asik asik <laughs> 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 ya yeah, makasih lo Evelyn karena ini juga menunjukkan ada semacam apa ya uh, saya apa ya kolaborasi ini inisiatif acara juga bahkan yang paling uh, paling gigih itu Evelyn ini di sahabat seni Nusantara ini, uh, saya uh, kehilangan dan kaget dan uh, buntu ya seringkali karena begitu banyak kehilangan juga dan ini mbak Wikan gitu ya. Tapi uh, Evelyn adalah orang yang konkret gitu ya. Mungkin karena uh, itulah jadi ilustrator yang andal ya. <laughs> jadi biasa berpikir konkret gitu kan. Uh, ayo bikin acara gitu dan mengerjakan banyak hal gitu dan uh, betul gambarnya itu juga. Uh, apa ya tapi saya kok tertarik ya uh, bahwa ada di keluarga ada semacam kebebasan tapi ada tolok ukur nilai yang jelas uh, dan juga dalam bekerja kreatif mbak wi juga memberi kebebasan ya kata kunci yang uh, berulang nih gitu ya uh, kepada evelyn tapi uh, ada trust ya untuk bisa bebas ada trust tapi juga ada pijakan nilai juga ternyata gitu ya itu hal yang menarik sih ada dari widan dean uh, kisahnya menginspirasi anak-anak dengan unsur religi tidak menggurui itu kan sehingga senang membaca tidak menggurui itu membuat senang itu salah satu kata kunci bagi para juru cerita bukan begitu wah oh, jempol kirain mau kasih komentar jempol aja ngikutin ini nih <gifat> ngikutin Evelyn nih Hari Silman, Mbak Wikan penulis hebat. Saya baca buku-bukunya dan terpukau oleh diksi dan gaya bertuturnya. Ada diksi, ada gaya, ada majas ya. Indah, nah indah ini sebetulnya kan uh, kawan kita, oh bukan ya, ini saya jadi pelesetan nih. Uh, indah itu sebuah wilayah estetik dan orang banyak mempertanyakan. Tapi kalau kita baca kita tahu itu apa yang namanya indah gitu ya. Kita merasakan gitu ya, tanpa perlu diskusi banyak tentang uh, pemikiran di baliknya, kita bisa merasakan gitu ya, walaupun tentu orang akan mempertanyakan, itu rasa indah itu dibangun, dibentuk, selera itu dibentuk, dibangun. Tapi saya kira, yang saya alami membaca buku-buku Mbak Wikan ini, merasakan kembali, ini loh yang indah itu, namanya indah itu begini gitu loh. Gimana, ada tanggapan mungkin dari Mbak uh, uh, Hana juga, ada apa tehanah ya, tehanah itu ada mm -hmm. perasaan keindahan itu juga, dan mungkin kalau iya. didalami itu masalah neuroscience juga, tapi, dari segi rasa dulu deh gitu. Iya, betul. iya, uh, kenapa tadi bergetar gitu ya? Hmm. Terharu, itu karena merasakan keindahan gitu. Padahal susunan kata dan gambar ya. Iya, uh. ya, gitu. Jadi uh, ya sulit di apa ya, diucapkan secara rasio gitu ya. <laughs> Hanya karena <laughs> yeah. itu uh, itu rasa banget yang lain gitu ya. Iya iya iya. Hmm, pokoknya tiba-tiba nangis berkaca-kaca. Aduh ini kenapa ini saking indahnya <laughs> <laughs> takjub jadi. Iya. Iya dulu memang itu ya uh, kuasa kata ya uh, apa ya. Kalau dulu tuh ada anekdot yang disampaikan oleh Kang Jalal ya ketika Kang Jalaluddin Rahmat almarhum juga itu salah satu kabar yang hmm. apa mengagetkan juga ya wafat gitu. Ya. Tapi saya ingat hmm. uh, contoh dia itu tentang. Raja yang eksperimen terhadap sekelompok bayi, ya ini raja ini terhitung kejam karena dia bereksperimen e, mengkondisikan tubuh bayi itu e, tidak tidak menerima komunikasi apapun, termasuk telinga, mata, gitu, nggak boleh ada yang ngomong apa segala macam. E, untuk me, me, mencari dari mana asalnya rasa, kenapa orang kok bisa ketawa? Tapi terus komentarnya itu yang menarik dari Kang Jalal. Padahal dari dulu manusia itu e, melakukan hal yang sangat e, apa sangat natural sangat alamiah untuk menimbulkan rasa pada orang lain yang diajak komunikasi itu pilihan kata. Jadi orang bisa mengatakan satu hal dengan cara tertentu, mungkin kalau dilisankan dengan e, intonasi tertentu, tapi kalau dituliskan dengan susunan dan gaya bahasa tertentu, dan kita tergetar, entah bisa jadi ikut marah ketika tokohnya marah, menangis ketika ceritanya situasinya mengharukan dan sebagainya gitu itu apa ya magi kata gimana mungkin mbak reda ada komentar soal magi kata ini Loh, kok terhenyak mbak hmm. <laughs> masih masih mute sorry. masih mute ya ya iya memang sih uh ras eh, saya pernah punya bos dulu di majalah ya kalau dia me, memberi kami tugas untuk menulis ya ketika tulisan sudah selesai dia akan baca dan eh, kalau dia baca cuma eh, mukanya kami itu melihat dari jauh gitu kalau mukanya datar Aduh alamat rewrite nih alamat rewrite nih gitu jadi menurut dia jadi dia itu patokan dia bahwa tulisan ini bisa naik adalah ketika dia udah gitu dia pasti marah. Kelan gua mau nangis nah, Oke. Okay. Berarti lulus nih gitu. Jadi menurut dia itu tulisan tuh harus harus mengorek ngorek bukan mengorek tapi menyentuh bagian yang soft entah di mana gitu dari setiap orang gitu. Tanpa harus menggunakan kata, tanpa menambahkan kata sangat sedih sangat oh apa, iya gitu. enggak eh enggak kita, gitu teko, tapi hid, hid, hidup di alam sinetron mbak ya yang nah, nah. saya Ayu Azhari gitu ya udah nangis gitu kan sesungguhnya gitu aku sedih gitu, gitu ya skenarionya aku sedih <tuk> <tuk> ya iya <tuk> masa lagi lapar <tuk> atau mungkin <tuk> <tuk> mungkin lapar nah, juga nah itu tuh nah saya 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 Redundan merasa gitu ya, bahwa bahwa kita ya kita tuh sering masa bahwa uh, orang tidak mengerti dan yang lebih sedih lagi selalu merasa meng-underestimate anak-anak bahwa anak-anak lebih tidak mengerti lagi. Oh, nah jadi ya, ya. jadi saya kita selalu merasa bahwa anak-anak itu uh, makhluk hidup bernapas gitu tapi nggak punya rasa. Padahal anak-anak hmm. punya rasa meskipun mereka, mereka mereka bisa merasakan itu semuanya, tapi mereka problemnya adalah mereka nggak bisa menyampaikan atau mengartikulasikan itu. Oh. Nah, kita yang sering sebagai orang dewasa cuma merasa ah cengeng gitu. Heh, sur, apapun yang kita rasakan, mereka rasakan juga. Mereka sudah mereka sudah punya perangkat itu sejak kecil. Um, saya nggak tahu ya. Saya merasa saya, saya suka sok-sokan punya teori gitu bahwa. Daya ingat seseorang anak tentang masa kecilnya itu dimulai sejak dia pertama kali merasa kecewa. Kalau saya, dia masih di masa kecewa. Nah sejak dia, daya ingatnya tentang apapun ke depannya pasti beres. Eh bukan beres, tapi dia akan ingat terus. Kalau jadi kalau misalnya ketika dia kecewa itu pada usia dua setengah tahun mungkin ya, nah, dia akan ingat itu hingga besar sejak dua setengah tahun itu gembira, susah, bahagia, kecewa, marah, apa semua akan terekam dengan baik. Karena ketika itulah emosi yang... Tapi kalau gembira, 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 tuh saya pikir, saya rasa akan banyak banyak lupanya gitu. Nggak banyak ingat itu. Atau orang lain yang membantu mengingatkan. Ingat nggak kamu waktu kecil tuh lucu banget, kamu gitu nggak ingat. Tapi dia akan ingat ketika pertama kali ayahnya tidak menepati janji, ketika pertama kali ibunya mencubit dia, ketika pertama kali dia dibohongi, ditinggal kemana gitu. Hmm. Nah, jadi itu yang membuat saya merasa bahwa anak-anak itu punya rasa, jadi berhati-hatilah dengan itu, dan anak-anak itu tahu kata-kata yang hmm. bagus, kata-kata yang indah. Uh, maksudnya apa ya? artinya secara tapi dari bunyinya atau dari lihat muka ibunya ketika menyebut kata itu udah ah this must be good thing gitu menurut saya gitu jadi ya saya pikir kalau kembali kepada karyanya Wikan Wikan mempercayakan Banyak. itu iya dia memperhitungkan itu sekali gitu dan wah capture deh <laughs> buat Wikan Eh, ini sebenarnya saya yang freeze atau Hikmat yang freeze? Kayaknya Mas Hikmat yang... ya? Oke, oke, oke. Gitu Mas Hikmat. Mas Hikmat. Dan saya mau ini nih sedikit aja, mau cerita sedikit tentang pengalaman sedikit aja buat Mbak Praba berbagi bagaimana Mbak Wiken pernah menyelamatkan saya dan Ari di sebuah pertunjukan. Jadi pada suatu kali mau main di ikap itu ya di eh, Indonesian Book International Book Fair dan saya sebagai orang yang pelupa lupa bawa buku liriknya dong tiba-tiba begitu sampai hah nggak bawa bukunya terus ada weekend situ terus juga kenapa aku aku nggak bawa buku lirik lo gimana ya aku pinjam terus ya, mau nyanyi lagu apa kan <tus> saya dengan tenangnya tuh ya, mawikan tuh terus langsung, wah kamu nyari puisi itu ya, sebentar, terus dia pergi ke salah satu ke, ke, tempat penerbit itu, terus dan dengan cepat terus langsung, nih bukunya nyanyiin aja apa yang ada di buku itu, oh ya, oke okay. bukunya Pak Sapardi sama sebuah buku tebal dari Lontar yang ada puisi-puisi yang lain-lain gitu ada tuh tertulis di timeline saya bilang terima kasih buat tanggal 5 September 2015. Saya ingat banget tuh Mbak Wikan menyelamatkan kami ketika manggung. Makasih. Ya. Ah, Mbak Wikan luar biasa. Terima kasih Mbak Rida. Kenangannya. Ah. Uh. Gawat Mbak Wikan. Uh. Mas Hikmat, you're freezing. Coba dimatikan videonya, Kang. Hikmat, mungkin membantu. Saya ngomong aja ya, menunggu Mas Hikmat nunggu. Iya deh, iya deh. Silahkan, Mbak Febi. Iya, enggak sih. Saya mau cerita salah satunya cerita yang bikin saya nangis banget di buku ini. Itu yang di bawah cahaya bulan Purnama yang soal e, dua anak kecil kakak beradik itu gitu yang jadi e, apa namanya e, pengalaman mereka e, makan enak gitu ya mereka anak jalanan gitu kan terus kemudian mm, membayangkan e, membayangkan betapa menyenangkan apabila bisa tidur di sebuah tempat yang memiliki pintu dan atap gitu kan e, pintu akan berguna sebagai penahan angin malam tetap akan melindunginya dari basah akibat embun atau hujan. Terus aku baca itu ha, aku langsung nangis. Uh, jadi apa ya? Uh, memang tadi ya uh, seperti yang sudah diungkapkan oleh uh, para pembicara juga bahwa bau ikan uh, tidak tidak berusaha menutupi kepada anak-anak bahwa dunia ini uh, dunia ini ada orang menderita juga. Itu kan sebetulnya bagian yang paling mengharukan bukan hanya tentang bahwa ada orang yang menderita, tapi bahwa si adik dan kakak itu meskipun dalam keadaan yang sebetulnya miris gitu ya pilu gitu keadaannya, tapi mereka tetap bisa bahagia gitu. Itu sih menurut saya eh, berharga banget dan saya kalau misalnya setiap kali eh, baca cerita-cerita seperti ini gitu dalam hal ini eh, ceritanya mbak Wikan yang tadi ya judulnya di bawah cahaya bulan pertama itu saya pasti apa ya miris terharu pilu gitu ya karena bahagia itu kan memang apa ya bisa jadi orang yang kaya banget gitu nggak merasa bahagia tapi anak-anak yang tidur di kolong langit ini e, bisa merasa bahagia gitu kan itu sih jadi itu salah satu itu yang tadi melengkapi bahwa memang cerita-ceritanya melawikan itu e, Sederhana, karena memang buat anak-anak, tapi se sebetulnya komplit gitu. Ada nuansa karakternya, ada dilema moral yang dihadapi oleh si tokoh yang tidak, -tidak melulu e, seperti malaikat, gitu, kan? dan juga ada kompleksitas dunia. Dan bagaimana karakternya, meskipun menghadapi sebetulnya mengalami e, situasi yang pilu, tapi tetap bisa bersyukur dan tetap bisa bahagia. Masih ya? ya. Uh, apakah kedengaran suara saya? Kedengeran, wajarlah. Oh, Oke. Okay. Ya, kenapa saya masuk pas lagi pilu begini? <laughs> Jadi salah konteks ini. <laughs> uh, tapi kata pilu juga ini ini uh, apa ya sudah mulai jarang digunakan ya. Jadi banyak lapis lah bahasa dan sebagainya. Kata-kata indah yang jarang didengar dalam kesarian ka kala diselipkan dalam kalimat dongeng. In inilah kesempatan terbaik memantik anak untuk jatuh cinta pada bahasa Indonesia dan pada kebaikan di dalamnya. Ini Mbak Ari lagi nih komentarnya. Hmm. Uh, saya kira saya cukup setuju ya. Ada apa ya namanya? Ada ada lapis ini pula yaitu mengenalkan atau mengundang ya kecintaan pada bahasa Indonesia. Uh, dan kalau terjemahannya baik semoga juga pada bahasa masing-masing uh, apa uh, apa yang jadi yang jadi tujuan itu ya yang uh, jadi terjemahan. Eh uh, Lalu ada pertanyaan ini buat semua nih, kalau dari pengalaman para pemantik, apakah ada penulis buku anak di Indonesia yang gaya penulisan dan interpretasi seperti seperti uh, seperti dalam karyawikan? Saya kira ini pertama yang uh, Islam mungkin ya, uh, tapi juga mungkin uh, bisa jadi secara umum. Uh, mungkin uh, tehanah uh, dari pengalaman Tehana nih. Iya. Yeah. Adakah? Kalau mirip banget sih, enggak ya? Cuma saya sendiri senang dengan karya-karyanya Ibu Nenek Utami Adi Ningsih, ya. penulis cerita anak dari Mizan, gitu. Dimana juga, hanya karena beliau apa orang teknik, ya, orang teknik tapi ngarang cerita anak gitu. Ini juga cukup uh, apa, syarat akan nilai, saya pikir gitu dan uh, menarik. Uh, beda hanya kalau Mbak Wikan itu sastranya ini banget ya, uh, kental sekali dan indah soft gitu. Tapi keduanya juga uh, cukup uh, menginspirasi karena saya belum bisa <laughs> penikmat aja ya, penikmat buku-buku hmm. uh, cerita anak karena untuk uh, membacakan pada anak saya masih kecil. Iya. <laughs> yeah. yeah itu tadi disebut soft itu jangan-jangan maksudnya empuk Wah, <laughs> ceritanya empuk bahasanya empuk tapi jadi kebayang suara yang empuk macam sambimbo war rujukannya tuhan nih saya mbak <laughs> uh, Febi mungkin ada uh, jawab apa mau jawab juga dari Desi sekarang Hamdi nih pertanyaan uh, aku nggak terlalu bisa menjawab sih kayaknya karena pengetahuanku tentang buku anak di Indonesia ternyata sangat terbatas gitu, tapi hmm. tahu bahwa mbak Reda penulis buku anak yang bagus gitu kan, mungkin mbak Avianti juga mengeluarkan buku anak yang menarik, Bu Murti, Bu oh, Nanta, iya. gitu kan ada Mbak Ari Ambarwati juga, saya dengar puisinya menarik banget itu Mbak Ari Ambarwati puisi yang apa namanya, eh, apa soal makanan dan soal ada nenek dan sebagainya itu saya melihat menarik menarik banget itu jadi sebetulnya banyak sih kalau dalam konteks secara luas ya nulis buku anak di Indonesia yang e, menarik dan saya juga mau belajar juga itu banyak kalau dalam konteks Islam nah saya juga nggak e, tahu gitu jujur tapi itu aja tadi amatan saya ya sependek amatan saya kalau orang seber, sebagian penulis kalau dia melekatkan judul Islam ada e, karyanya gitu ya apakah itu dewasa atau anak itu seringkali ada jebakannya tanda petik gitu ya adalah untuk tidak tidak berani mengisahkan tokoh utamanya itu punya kekurangan gitu jadi mm -hmm. sangat hitam putih itu tadi yang aku amati mau, mau di buku anak maupun buku dewasa gitu yeah. jadi uh, justru di level islamnya yang aku komentarin ya yeah. ya yeah. uh, mbak reda nih gimana boleh dari referensi waktu okay. kecil juga bisa gitu ya karena okay. kita mengenang betapa ada kayak golden age yang jangan, jangan deh. Kalau zaman kecil saya itu sering dapat buku-buku dari uh, terbitan BPK Gunung Mulia dan Sinar Harapan dengan beberapa penulis yang memang uh, terkenal dengan menulis buku cerita anak yang berlatar Kristen. Uh, salah satunya Poppy Donggo Hutagalung. Oh iya oh, yeah, Poppy yeah, Donggo yeah. Hutagalung. Dia ya, penyair juga. Iya, iya, penyair, ya. penyair juga. Uh... Nah, saya, saya kebetulan ada nih di jangkauan tangan saya, nih buku Wah. puisinya. Waduh, Wah, eh. waduh, iya, gawat. jadi ada kepekaan penyair. Dia, Nah, kok kebetulan dia. Iya, dia, ya? Iya, jadi cerita anak banyak, cerita ya. anak banyak, banyak cerita anak. Uh, saya waktu kecil banyak baca buku, dapat buku beliau, uh, terus kalau... Um, tapi kemudian ketika saya punya anak sendiri, saya merasa saya ingin, saya tidak ingin memberi dia buku-buku berlatar agama sih. Pertama karena bukunya Poppy sudah tidak diterbitkan lagi. Kedua juga saya ingin, saya tidak menemukan buku yang, me, yang apa ya, yang tidak terlalu, yang belum belum sudah pesan moral dari buku ini gitu, yang yang, yang moralnya yang di depan belum langsung iya mau, mau, <laughs> ya, di depan hal yang pertama pesan moral dari buku ini adalah uh, begitu bukunya seperti itu saya tidak akan beli dan kemudian hmm, uh, apa ya uh, saya ingin anak-anak saya baca buku apa saja tentang apa saja tapi saya tidak ingin dia baca buku yang berlatar agama um, kemudian ya itu karena kayaknya terlalu membuat dia kotak gitu ya. Saya ingin dia belajar apa aja sih. Kemudian dari kalau buku anak-anak yang saya saya sekarang sekarang ini cukup seru ya. Banyak sih penulis-penulis dewasa yang sudah menulis buku untuk anak, Clara Eng menulis tentang buku-buku hmm. anak yang bertopik hmm. sulit, ya bertopiknya cukup sulit, misalnya kematian hmm. ya, terus kemudian kematian orang tua banyak sakit, terus itu jadi hal-hal jadi yang bahwa anak-anak dikenalkan dengan topik yang tidak tidak selalu berwarna merah, terlalu merah muda penuh dengan Gula-gula itu, tapi anak-anak juga kenal hal yang sulit bahwa hirup ini banyak pahitnya juga, Nak. Gitu, mari kita coba hadapi itu, dan Avianti juga menulis. Uh, um, saya sih berharap Clara dan Avianti tidak hanya membuat buku cerita bergambar, ya. Saya ingin hmm. mereka bisa membuat cerita yang chapter books pasti sangat menarik kalau mereka ada maksud. gambarnya juga tapi bukan ya bukannya. karena saya lihat buku untuk anak-anak usia 9 sampai 11 tahun itu sangat kosong ya ininya oh iya iya sangat kosong di, jadi, di Indonesia ya di Indonesia. Di Indonesia ya. jadi buku anak itu kebanyakan buku anak-anak yang dari sebelum belum bisa membaca sampai kelas satu kelas tujuh sampai delapan tahun ketika mulai membaca sendiri dengan hmm. gambar dan banyak dan, dan sedikit tulisan. Dan sesudah itu diisi dengan buku-buku terjemahan, limas kawan, satria Siaga, Molori tower, soaps gitu. Jadi yang uh, chapter books gitu itu agak itu jarang, jarang. Yeah, yeah. Uh, nah, padahal zaman saya kecil saya bertemu dengan buku-buku seperti itu Sukanto S.A., Jokola Joko Lelono ya, uh, itu kan Pusaka, 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 Pusaka Jaya itu dan uh, banyak lagi uh, ya, ya. Man Cukup subur ya Gramedia Mandi sendiri Mandira nah. kok nggak salah ada toko penerbit atau apa ya Oh salah. iya iya ya, ya ada ya Mandira kalau ada. nggak salah uh, terus baru sesudah itu ada komik-komik tapi hmm. uh, sebelum itu saya pikir buku-buku ya buku anak-anak itu uh, PK Gunung Mulia -Gun, ya, Sinar Harapan gitu ya terus uh, Ya, itu Kompas, 70, 80, GPU, buku-buku yeah. cerita anak-anak GPU seri Elang itu, yang menampilkan buku-buku klasik uh, hmm. luar negeri uh, kayak, Bridge kayak terjemasketis, oh, ya, terima kasih masketis, Black Tulip dan lain-lain itu kan, wah itu itu latihan terbaik buat saya pikir buat anak-anak untuk membaca dan ber bermain dengan imajinasinya gitu. Jadi. Uh, kita perlu ya buku seperti itu sehingga anak-anak berkenalan dengan teks lebih banyak, hmm. be mengenal kalimat yang sedikit lebih kompleks, belajar untuk be melihat e apa ya menggunakan kata ganti apa segala macam yang ada dalam tata bahasa itu tanpa sadar ya tanpa mereka sadar yeah, itu belajarnya yeah. lewat itu. Karena kalau diajarin grammar di grammarnya jadi siksaan kalau grammarnya yeah, sendiri. Yeah. Di kita iya, dihajar ya. sama grabber kan waktu iya, betul. SMP gitu ya? Mm -mm. Tapi begitu kalau baca buku badal buku dengan banyak teks tapi gambar hanya satu-satu dalam bahasa Indonesia ya, wah itu pasti sangat membantu anak-anak kita belajar bahasa Indonesia dengan baik, uh, mengenali kalimat dengan baik ya, bahkan yeah. saya pikir bahkan terpancing untuk menulis saya pikir bisa dari situ. Tapi, ya. Saya kira ini juga udah mencak menyangkut uh, soal infrastruktur ya karena misalnya Little Prince itu kan jadi bacaan klasik dimanapun di berbagai bahasa uh, aslinya yeah. di Perancis salah satunya juga karena dicetak ulang terus ya jadi kayak ada semacam uh, pewarisan juga gitu kan yeah, yeah. Uh, dan di Indonesia rasanya jarang ya saya jarang mm -hmm. saya ingat bacaan-bacaan kecil tapi ya sekarang harus nyari di tokopedia sebagai kategori buku lawas ya buku lawas, yeah, buku lawas. <laughs> betul betul bukan ada sih yang dicetak ulang beberapa kali biasanya buat. Nah, ya mungkin ini terkait juga sih ya. Sastra pada umumnya kan uh, apa seringkali dianggap tidak punya tidak pasar laku. gitu. Jadi ya. punya pasar ya. Uh, padahal efek rumah kaca bilang pasar bisa diciptakan. Cya. <laughs> saya ini apa mendakwahkan ini. <laughs> <laughs> Tapi oke, okay. uh, pertanyaan terakhir saya kira ya, kita harus uh, Uh, udah 10. iya, dong. <laughs> ada dari Dea asik sekali ini merayakan Mbak Wikan dan karyanya. Eh, Mbak, eh, ini dari Dea ya? Dea, aku penasaran. dia salam matahari. Apa yang bikin Mbak Wikan sangat percaya sama kemampuan anak-anak mencerna narasi? Mungkin ada yang pernah dengar Mbak Wikan cerita sendiri alasannya. Aku pribadi sepakat banget sama Mbak Wikan kepercayaannya ya, pada kepercayaan. Apakah ada yang pernah dengar? Mungkin Evelyn uh, dulu deh uh, dan Mbak Prabak ya mungkin uh, bisa cerita gitu ya. Evelyn uh, mungkin bisa pernah dengarkah? Uh, kok uh, Mbak Wikan tuh percaya banget gitu Mbak Wikan sendiri pernah ngomong soal ini atau gimana? Evelyn, Mbak, Mbak Praba dulu deh. Loh. gimana? Kirain, kirain ketawa sendiri karena ini ya ngeklik jadi fokus. Ternyata ditodong ya. Mbak Prabha bisa cerita dulu, mungkin nanti Evelyn melengkapi ya. Mungkin karena dia sendiri sering apa suka anak-anak. Hmm. akrab dengan banyak anak-anak termasuk dengan ponakan dengan akrab sendiri jadi terbiasa bercerita dengan anak-anak jadi mungkin dia tahu gambar anak-anak yang mudah dipahami anak-anak seperti apa mungkin seperti itu seneng seneng ngobrol ya mana anak ya kayak, anak -anak kayak ngobrol sama anak biasa sama teman gitu ya, ya. ya. bahkan ponakan-ponakannya saudara-saudara itu banyak yang dicari ya Mbak Ikan <laughs> Ada atau, sudah, atau sudah gua yang, terlihat, paling dicari ya. Feeling iya. aja. Anak-anak paham ini. Mbak, gimana Mbak Evelyn? Ada Ya, sebenarnya cerita? sih kalau kalau Mbak Wikan, aku ketemu Mbak Wikan tuh gak pernah sama anak-anak. Oh, malah ya. Kerjaan melulu Jadi, ya, aku, ya kalian ya. Iya, kerjaan bahas kerjaan aja. Luar biasa, <tuh> serius kalian. Sering, sering ngobrol aja sih. Jadi, Hmm. Uh, makanya aku agak menyesal juga sih Belum pernah denger Mbak Wikan cerita ke anak-anak kayak gimana Terus yang penting lagi belum minta tanda tangan Oh ya ampun, <laughs> iya ya ampun Kita tuh sering menunda ya kalau orang deket ya Iya, aku nggak kepikiran sama sekali sih Aduh, iya 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 Tapi uh, kalau dari obrolan gitu gimana? Uh, Mbak Wikan memang percaya oh, penuh banget. ya percaya penuh sama anak-anak ya, bisa mencerna narasi. Hmm. Pernah nanya nggak? Kok nulisnya kayak gini gitu kan, banyak gitu teksnya padat gitu. Pernah nanya, tapi itu udah lama banget ya nanyanya. Hmm. Gimana Mbak Wikan jawabnya? Ya dia cuma cerita itu aja sih, yang pengalaman dia menceritakan ke anak-anak. Ini, hmm. ini ceritanya dari dari... Pokoknya aku suka nyeritain anak ke anak-anak dulu, makanya aku tulis ini gitu. Hmm, iya, yeah, iya, yeah. iya, yeah. oke. Okay. So, jadi, demikianlah pembacaan kita malam ini. Perayaan juga terhadap uh, karya Mbak Wikan, dan teman-teman uh, masih bisa mendapatkannya. Buku ini di uh, Alif Republika, ya, Mbak. Mbak, Bandri, gimana? Eh, uh, kalau mau mendapatkan buku ini, gimana? Uh. Iya betul masih bisa ke uh, website uh, bukurepublika.id atau di uh, marketplace juga udah ada sih di, di uh, buku ya, Republika. Ada. Ya. Okay. Oh ada 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 online shopnya ya di ya, marketplace ya, betul. ya Republika ya. Republika atau Alif Republika khusus Republika ya? Uh, Republika Pernib buku Republika? Oke okay. oke. Okay. Uh, sekalian nih uh, Bapak bapak mana sini <laughs> ada dua penanya yang harus atau penanggap ya boleh pertanyaan boleh uh, petanggapan tanggapan terbaik yang uh, dipilih uh, Mbak Prabha dulu atau Mbak Andri dulu uh, Mbak Andri dulu jadi, jadi ini salah satu mendapatkan bukunya <laughs> ini adalah dengan uh, dengan uh, dipilih <laughs> dipilih dapat dua dua set gitu ya tapi eh, kalau misalnya mau rekomen boleh eh, tadi tuh yang diinfokan eh, ya eh, Kunjungi marketplace Oke Mbak, ya. Mbak Prabah dulu uh, Bukan Mbak uh, dulu <laughs> Oh Mbak oh, ya, dulu silakan. Saya, ya baik, uh, sebetulnya bingung nih mau pilih ya Semuanya uh, tadi juga selain pertanyaan juga nah, ada kesan-kesan semuanya ya gitu Mungkin saya akan pilih uh, Mbak Arinovianti Kenapa? J, <laughs> karena Sambang. Uh, Sambang. mungkin jalan juga sama apa yang dilakukan uh, penerbit gitu ya, Mas Hikmat, Tadi sudah disebut sama Mbak Feby. Betul Mbak. Jadi uh, apa? Uh, kita sudah punya versi bahasa Inggrisnya sebetulnya tiga-tiganya gitu. Jadi uh, meskipun Mbak Wikan sudah tidak bersama kita di sini, gitu. Jadi, saya kira penerbit dan teman-teman juga termasuk juga Mbak Ari. Tadi bukan hanya membaca untuk dirinya, gitu, tapi dia juga menebarkan, uh, merayakan bersama, gitu, seperti apa yang kita lakukan juga pada malam hari ini. Ke banyak eh, orang lainnya, Terutama anak-anak gitu sih. Jadi, oh, Mbak okay. Ari Novianti, kalau saya ya, Mbak oh, iya, Ari Novianti. Oke, okay. Arino... <tuk> uh, Teman-teman yang menang uh, bisa DM, oh, nama, alamat, dan nomor telepon ke uh, Instagram @buku_republika ya. Mbak At Buku Republika Iya, okay. betul. Iya, itu aja ya, okay. Mas. <tuk> Ma Terima kasih, Mbak Andri. Sekarang, Mbak Praba ayo pilih-pilih. <tuk> Sebenarnya saya sama dengan Mbak Andri. <laughs> harus pilih ya. lagi ya. Iya harus pilih. Uh, <laughs> siapa ya? Widan Dean kayaknya. Siapa? Widan Dean. Widan Oke, selamat hmm. Widan Dean uh, mendapatkan paket buku Mbak Wikan. Yeay! Hey. <laughs> Tadi uh, DM kontak ke uh, apa namanya akun Instagram Buku Republika ya? Iya. Ed Buku Republika. Ed Buku Republika. Oke. Okay. Dengan demikian kita sudah lewat waktu sebetulnya, tapi rasanya yang nggak apa-apa ya. Ini eulogianya orang kreatif ya begini, membaca, membicarakan dan mendapatkan insight dan teks baru. Mungkin apa namanya? Satu nih, saya mengundang salah satu teman dari sahabat seni Nusantara. Masih ada nggak di sini? Doni, Doni. Ini kan sahabat nih, mungkin. Uh, bisa kasih uh, apa namanya, uh, apa ya? Cerita penutup lah tentang Mbak Wikan itu sendiri, kembali pada sosok Mbak Wikan setelah kita membaca karya-karyanya. Gimana Doni, uh, ini sohibnya nggak urusan sama buku anak nih, tapi sama naskah ya. Mungkin Doni bisa uh, cerita sedikit sebelum kita tutup uh, apa uh, apa namanya, perayaan uh, hidup dan karya Mbak Wikan ini. Doni, apakah nyambung? Halo, Sepertinya, Doni susah seperti ya? Artis. Iya, Doni sama sering apa terputus <laughs> ininya koneksinya sama kayak tadi saya kepental ya, juga atau suaranya nggak nggak muncul. Oke, okay. tapi Doni itu sebenarnya sering cerita soal eh, betapa dia itu eh, sering berhubungan Mbak Wikan dari segi redaksi dan majalah ya hubungannya dengan mata baca. Itu sisi lain dari Mbak Wikan yang juga eh, kita rayakan yaitu sisi aktivisme di dalam dunia literasi ya pengabdiannya dalam membangun apa ya namanya fasilitasi ya terhadap ya sejauh yang bisa yang di, bisa aja misalnya ketemu dengan Doni memfasilitasi ke redaksi majalah dan dan semacamnya jadi hidup di dunia literasi Indonesia ini memang di samping banyak patah hatinya tapi juga banyak ketemu cerita cerita mengharukan ini <laughs> jadi bawikan untuk bawikan kita bersulang buku, <laughs> kita bersulang buku. Cheers Mbak Wikan, di sana. Kita tetap bersama Mbak Wikan, Mbak Wikan tetap bersama kita. Kita sebarkan buku, buku Mbak Wikan dan karya karya yang lain. Semoga makin banyak yang tersentuh oleh cerita dan bahasa Mbak Wikan ya. Kawan-kawan, terima kasih semua atas apa ya kesertaannya merayakan hidup dan kekaryaan Mbak Wikan tapi banyak topik yang kayaknya bisa dikembangkan nih tadi ada permintaan pemirsa nih ada soal neuro storytelling bisa jadi diskusi sendiri jadi eh, apa eh, bicara sendiri kapan-kapan kita bisa lanjut ya dalam konteks yang eh, lebih luas gitu ya dari mbak wikan kita bisa bicara banyak eh, tentang eh, dunia literasi anak dan juga dunia literasi secara umum terima kasih dengan ini saya tutup diskusinya tapi jangan kemana-mana dulu yang di zoom karena kita akan, apa namanya, biasa ya, mendokumentasikan dan kita kirim filenya kepada Mbak Wikan di sana. <laughs> Walaupun dia melihat di sini, biar senyum-senyum Mbak Wikan di sana. Apa namanya? Terima kasih, dan dengan demikian, saya menutup acara. Sebetulnya, acara variety ya, karena banyak sekali unsurnya. Dan terima kasih buat Teh Hana, Febi, Indirani, Mbak Reda. Mbak Andri, Naomi, teman-teman sahabat Seni Nusantara di belakang layar. Oh, ada juga ada ini ada pakai namanya Ratna Kusuma ya. <laughs> Mbak Ratna Aquino, Mbak Indah ini juga yang bantuin dan apa juga bersemangat untuk acara ini. Sahabat Seni Nusantara akan banyak punya acara kayak gini cukup rutin dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua uh, dan uh, kita kenang bawikan dalam dalam salam literasi <laughs> dalam salam literasi. Terima kasih. Oke, okay. jadi sekarang.